believes that this program is a strategic answer to the existing problem. Acara pertama yaitu Kopi Nostalgia. Marilah nyantai di sana. Applying play-based learning method program. To fulfill the needs of children's learning that is not only contextual, but also meaningful and fun, Kupu-Kupu believes that there needs to be a transformation from conventional education, or lectures, to a method of learning while playing, which was the learning philosophy of Indonesian father of education, Ki Hajar Dewantara. Kupu-Kupu Indonesia endeavors to encourage character education during the children's golden age between age 0 to age 8, which could be the foundation of the children's character in the future. The beginning of the golden age of children's development should be filled with the joy of learning while playing, instead of the demands to be able to read, write, and count, like the classic phenomenon that has existed in Indonesia for a long time. The program intervention has been conducted at TK Hati Suci Jakarta and TK Bina Ari Borobudur, which are now the lighthouse schools for applying the play-based learning that is contextual, meaningful, and fun. During the pandemic, Kupu-Kupu also shared the good practice of applying play-based learning method online with several kindergartens or early childhood education centers in Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Mentorship program. One of the problems Indonesia faces is the inequality of competencies between teachers in big cities and teachers in underdeveloped and outermost areas, often referred to as 3T, tertinggal, terdepan, terluar. In order to overcome this inequality gap, we need to have an intergenerational effort, a great amount of fund, and massive human resources. This will be a substantial obstacle for the superior human resources of Indonesia Maju in year 2050. The online mentorship program is the strategic approach of Kupu-Kupu Indonesia in massively accelerating the equal quality of teachers within one generation. In the implementation of the program, both the teachers and the students receive quality learning from mentors of top schools. Moreover, this program is also conducted through education webinars, consistently running every week, school coaching, and training of trainers, or TOT. Ingarso sungkulodo, ingmadyo mangun karso, tutwuri handayani. Stand afore to be a role model, stand in the middle to cultivate volition, stand at the end to motivate, were the educational principles of Ki Hajar Dewantara, ones that must be internalized by any educated person. Through the effort of running Curriculum Merdeka, or Independent Curriculum, and the movement Merdeka Belajar, or Independent to Learn, Kupu-Kupu believes that if we work together in carrying out the good practice of sustainable education, superior human resources of Indonesia Maju can be achieved in year 2050. Join our good practice in advancing Indonesian education.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Yang kami hormati Ketua Komisi Kebudayaan IP, Profesor M. Amin Abdullah. Yang kami hormati Dr. Haryat Moko SJ, anggota Komisi Ilmu Kebudayaan sekaligus moderator pada acara hari ini. Yang kami hormati Bapak YW Junardi selaku Presiden IGCN, Indonesia Global Compact Network. Yang kami hormati Bapak Satrio Anindito, CEO Kupuku Indonesia. Yang kami hormati para pembicara, pembicara pertama Dr. Robertus Robert, Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, pembicara kedua, Profesor Dr. Eko Indrajit, Rektor Universitas Pradita. Pembicara ketiga, Profesor Dr. Musdah Mulia, anggota Komisi Kebudayaan IP. Dan terakhir, pembicara keempat, Insinyur Joseph Dharma Brata, Founder Kupuku Indonesia. Yang kami muliakan para ilmuwan, akademisi, dosen, praktisi, dan peserta seminar, baik yang hadir secara langsung maupun melalui aplikasi Zoom atau live streaming YouTube dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti acara seminar Keadaban Publik Etika Komunikasi dalam Masyarakat Digital di Ruang Serbaguna Perpustakaan Nasional pada hari ini, Jumat 16 Desember 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita hari ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, dimohon bersikap sempurna. Dan yang mengikuti secara langsung di ruangan ini, dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, guna memohon kelancaran penyelenggaraan acara hari ini serta dapat menebarkan manfaat, marilah sejenak kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan susunan agenda utama hari ini. Pertama, sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua IP. Kedua, sesi paparan dari para narasumber yang akan dipandu oleh moderator, dilanjutkan dengan sesi diskusi.
Terakhir, penutupan oleh Ketua Komisi Kebudayaan IP. Sebelum memulai acara, kami informasikan tata tertib webinar siang ini. Mohon izin acara ini akan kami rekam. Kepada Bapak Ibu peserta diskusi daring yang ingin ikut mengajukan pertanyaan atau gagasan, dapat mengajukan di fasilitas chat box atau raise hand. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini akan diawali sambutan sekaligus pembukaan webinar oleh Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Pada Profesor Satrio, dengan hormat kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Komisi Kebudayaan AIP, yang terhormat founder Kupu-Kupu Indonesia dan jajarannya, yang terhormat para akademisi anggota AIP, para narasumber dan para undangan, yang terhormat semua partisipan webinar pada siang ini, baik melalui media Zoom maupun live streaming YouTube. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat bersama-sama menghadiri acara seminar hibrida bertajuk Keadaban Publik, Etika Komunikasi dalam Masyarakat Digital. Pada hari ini, Jumat, 16 Desember tahun 2022. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Yosef Darmaprata, founder Kupu-Kupu Indonesia, atas kerjasamanya sehingga terwujud seminar tentang keadaban publik ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada Komisi Kebudayaan IP dan semua pihak yang telah berjerih payah mempersiapkan seminar ini. Terima kasih juga saya sampaikan atas partisipasi Bapak-Ibu sekalian, semua dalam forum yang amat penting ini, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring. Bapak-Ibu, peserta seminar yang saya hormati, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP didirikan tahun 1990 dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1990. Menghimpun ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan atas prakarsa sendiri dan atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah serta masyarakat sesuai pasal 3 undang-undang tersebut. AIP bersifat mandiri dan non-struktural serta bukan merupakan badan pemerintah atau bagian dari badan tersebut. Pasal 4. AIP memberikan advokasi kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan melalui pernyataan, laporan, buku putih, dan studi proyeksi atau prospek. Selain itu, AIP mempromosikan budaya ilmiah unggul dalam ilmu pengetahuan di Indonesia melalui pertemuan ilmiah dan penguatan ilmuwan muda Indonesia. Seminar hari ini merupakan wujud nyata dari tugas dan fungsi AIP. Bapak-Ibu peserta seminar yang saya hormati, di masa ini perkembangan komunikasi digital sangat kuat, diwarnai oleh media sosial, seperti halnya WhatsApp, Facebook, blog, Snapchat, Twitter, dan YouTube. Kendali lebih banyak di tangan pengguna, bukan praktisi profesional. Maka berkembang jurnalisme warga ini. Medsos mudah disalahgunakan untuk menyebarkan informasi bohong yang memecah belah. Bohongan semakin marak di era pasca kebenaran. Klaim sosial politik di mana objektivitas dan rasionalitas membiarkan emosi atau hasrat memihak ke keyakinan meskipun sebetulnya fakta menunjukkan hal yang berbeda. Kebohongan menyuburkan polarisasi masyarakat karena semakin meneguhkan keyakinan atau ideologi masing-masing kelompok. Godaan besar untuk viral mendorong banyak pengguna mengunggah konten yang lebih mengintensifkan perasaan negatif dengan memanipulasi emosi masyarakat. Apalagi audiens hanya mau menerima informasi yang sesuai dengan ideologinya. Itulah fenomena echo chamber.
Ketika orang mencari peneguhan dari sesama pemeluk ideologi, sehingga gagasan yang diulang-ulang, meskipun bohong atau keliru, karena gemah terus didengar di ruang sana, akan dianggap benar. Fenomena echo chamber, peneguhan ideologi yang akan memberi legitimasi simbolik untuk menaklukkan ruang publik. Populisme agama yang syarat dengan politik identitas disambut antusias oleh sebagian masyarakat karena memberi identitas politik yang pasti berkat retorika yang menjamin hidup dalam persaudaraan berdasarkan keyakinan. Karena keyakinan orang tidak perlu lagi dengan verifikasi fakta. Masyarakat dikondisikan untuk mengabaikan verifikasi kebenaran. Kredibilitas informasi, pesan atau opini yang sering sudah tidak ditanyakan lagi. Ujaran kebencian marak bersembunyi di balik kedok kebebasan berpendapat. Akibatnya, dalam masyarakat Indonesia sudah terpolarisasi oleh ideologi, tegangan, dan konflik semakin mudah dipicu. Oleh karena itu, upaya mengembangkan keadaban publik begitu mendesak dalam kerangka mencegah politik identitas yang memecah belah masyarakat. Keadaban publik atau public civility perlu dipahami sebagai tindakan dan perilaku yang menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Keadaban publik mengandaikan sikap kritis, artinya peduli terhadap apa yang tidak beres dalam masyarakat seperti ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, adu domba, bias gender, perundungan, dan politik identitas yang memecah belah. Kritis dalam menerima informasi, mengandaikan kritis terhadap penggunaan bahasa atau analisis wacana kritis karena bahasa digunakan untuk beragam fungsi dan memiliki berbagai konsekuensi. Perlu kejelian dalam membaca informasi karena informasi adalah interpretasi yang di dalamnya bisa mengandung retorika, manipulasi, dan penyesatan. Dengan demikian, analisis wacana kritis sekaligus merupakan upaya membangun etika komunikasi yang menjadi landasan bagi keadaban publik. Salah satu faktor yang bisa membantu terwujudnya keadaban publik bila tujuan etika komunikasi terlaksana, yaitu menciptakan masyarakat yang melek informasi secara politik, yaitu ketika masyarakat tercerahkan sehingga bisa mengambil keputusan dan membantu masyarakat mendapat informasi yang kredibel agar bisa diambil bagian dalam membangun komunitas yang lebih adil, toleran, dan terbuka. Bapak Ibu, peserta seminar yang saya hormati, akhir kata, saya berharap bahwa seminar ini dapat menjadi arena dialog yang efektif, sekalipun dalam waktu yang relatif terbatas, untuk menghasilkan suatu pemetaan yang dilanjuti oleh Komisi Kebudayaan untuk kepentingan seluruh warga bangsa Indonesia dan generasi penerus. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Satrio. Selanjutnya kita masuki acara inti hari ini. Untuk itu mari bersama kita simak pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Dr. Haryat Moko SC. Sekilas tentang moderator, Dr. Haryat Moko SC, beliau menjalani pendidikan S2 dan S3 dalam bidang antropologi dan sejarah agama-agama di Universitas Sorbonne Paris, Prancis, dan juga pendidikan S3 etika politik di Institut Katolik de Paris, Prancis. Beliau pernah menjadi International Visiting Fellow di Georgetown University, USA untuk riset tentang public ethics. Saat ini beliau adalah pengajar filsafat di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, sekaligus pengajar tamu di berbagai universitas di Indonesia. Tahun 2021 beliau resmi menjadi anggota Komisi Kebudayaan IP. Kepada Dr. Haryat Moko, kami silakan. Terima kasih MC Mbak Sita. Terima kasih hadirin semua yang pada sore hari ini menyempatkan diri untuk hadir secara luring maupun yang secara daring.
Tadi Profesor Satrio sudah mengintrodusir keprihatinan mengapa keadaban publik ini menjadi mendesak, yaitu supaya tidak terjadi perpecahan di dalam masyarakat. Dan kita tahu memang kita beruntung dengan teknologi digital ini terjadi demokratisasi media. Tetapi resikonya juga adalah mudahnya penyalahgunaan media sosial untuk kebohongan, untuk mengintensifkan prasangka negatif, mengadu domba, dan juga masalah-masalah perundungan serta ujaran kebencian. Maka kemendesakan keadaban publik ini sungguh-sungguh penting, dan kita mengundang beberapa narasumber yang saya kira sangat kompeten di bidang ini yang akan mencoba menjawab masalah-masalah keadaban publik ini. Yang pertama, kita akan menghadirkan Dr. Robertus Robert dari Universitas Negeri Jakarta, kemudian Profesor Dr. Eko Indrajit, Rektor Universitas Pradita, Profesor Dr. Musdah Mulia, anggota Komisi Kebudayaan IP. Kami persilahkan ketiganya untuk maju ke depan. Sana sini boleh. Silakan. Baik, untuk sementara pembicara pertama akan kita tampilkan, yaitu Dr. Robertus Robert. Kalau membaca seluruh CV-nya terlalu panjang, maka kita ambil yang sebagian. Dr. Robertus Robert itu mengambil doktor filsafat di STF Driarkara, kemudian MA-nya di 20th Century Political Thought and Theory di Birmingham University. Kemudian beliau mengajar di Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, pernah mendapatkan penghargaan Sevening Award for Human Rights Short Course in Essex University, Sevening Award for Master Degree in Birmingham University, dan juga board member of Amnesty International Indonesia dan konsultan for Amnesty International London. Silakan Dr. Robertus Robert akan berbicara 20 menit. Nanti saya minta maaf 3 menit sebelum berakhir akan saya beritahukan. Silakan Dr. Robertus Robert. Mau di sana di depan. Ya. Saya ucapkan selamat sore, dan sebelumnya saya berterima kasih untuk IP yang sudah mengundang saya, terutama untuk juga Romo Haryatmoko yang kontak pertama ya Rom ya. Saya ucapkan juga selamat berjumpa untuk Bu Musda dan Prof. Eko Indrajit dan Bapak Ibu yang pada sore hari ini berkesempatan hadir di sini, serta teman-teman Bapak Ibu para pengurus IP yang hadir melalui daringnya. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba memahami untuk apa sharing gitu ya, berbagi pemahaman tentang apa itu keadaban publik dengan satu pendekatan yang ya sejarah ide, katakanlah kayak begitu ya. Jadi saya menulis satu tulisan kecil untuk dalam rangka seminar ini yang berjudul keadaban publik
dan Indonesia sebagai teatrum mundi. Kira-kira gitulah. Nah, ini saya akan mulai begini. Ini demi tertib pembicaraan, saya akan bacakan aja, Rom. Nanti kalau kira-kira 20 menit belum rampung ya, silakan dipotong aja, nggak apa-apa. Saya akan berusaha cepat, tapi tetap bisa, semoga masih bisa diterima dengan enak. Jadi saya mulai dengan begini. Ini apa itu kehadapan publik? Nah, untuk memahami kehadapan publik, saya mengajak kita untuk melihat dari bagaimana kata itu digunakan gitu ya, secara saat, dalam kesempatan sehari-hari. Satu contoh misalnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebut pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di rancangan kitab undang-undang hukum pidana bukan untuk membatasi kritik, melainkan karena setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Menkumham juga menyebut pasal ini sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Ini saya kutip dari satu media. Nah, ini kata beradab di sini dipakai oleh Menkumham dalam beberapa dimensi, saya kira. Yang pertama, dia menyangkut kehormatan, nama baik dari seseorang atau seorang pejabat. Yang kedua, ia bisa dicapai dengan aturan atau hukum. Dan yang ketiga, ia merupakan ciri atau identitas masyarakat sebagai satu totalitas dengan ukuran-ukuran dan standar yang dirumuskan oleh hukum. Nah, ini kata beradab yang dipakai di sini, itu dalam tafsir saya itu dia memiliki tiga elemen itu. Benarkah demikian? Nah, ini nanti kita jawab. Dalam contoh yang lain, misalnya penggunaan persoalan ini, kita ambil dari di tahun 2020 dari Amerika. Pada waktu itu ketua DPR dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, ya, dia merobek salinan pidato yang baru saja dibacakan oleh Presiden Donald Trump. Nah, lawan-lawannya Donald Trump memuji tindakan Nancy Pelosi, tetapi para pendukung Trump menyebutnya jahat dan tidak beradab. Nah, mereka memandang tindakan itu sebagai contoh lain dari penurunnya atau merosotnya civility di Amerika Serikat yang sudah dikeluhkan oleh para pakar selama beberapa dekade. Merespon itu, Pelosi balik menjawab bahwa menurut dia itu sebenarnya justru hal yang civilized untuk dilakukan. Ia menambahkan kemudian bahwa pidato Trump justru adalah manifestasi dari kebohongan. Nah, jadi menurut dia yang uncivil itu justru lebih banyak ditemukan dalam pidato kebohongannya Trump daripada tindakan dia ketika dia merobek naskah pidato itu. Ya, nah, dari dua contoh di atas, konsep civility tampil dan menonjol dalam wacana publik terutama sebagai tuduhan pada saat tindakan yang sebaliknya terjadi. Civility biasanya dianggap sebagai keutamaan publik yang mendasar dan perlu, dan pada saat yang sama dikhawatirkan perlahan-lahan sedang menghilang. Civility juga merentang mulai dari etika perilaku personal, kritik, merobek kertas, ya, hingga etika politik umum, pemimpin yang berbohong, misalnya begitu dalam konteks Trump itu tadi. Nah, di Indonesia sendiri, politik kita konon semakin kemarau keadapan. Perdebatan tidak menghasilkan ketidaksepakatan yang bermanfaat, melainkan cacimaki yang memanas. Situasi ini diperburuk oleh politik dan komentator yang lebih banyak memperdalam polarisasi di sepanjang garis partisan. Imbauan untuk mendorong keadapan datang dari semua sisi, namun konsensus tentang apa artinya menjadi beradab atau tidak beradab tetap sulit dipahami. Dari sini kita masuk kira-kira apa itu keadapan publik dalam secara linguistik gitu. Nah, keadapan publik adalah terjemahan Indonesia untuk public civility. Terjemahan ini kadang menimbulkan pengertian yang melenceng. Melenceng karena dua faktor. Pertama, istilah civility boleh dibilang tumbuh, berkembang, dan dihayati dalam tradisi spasial budaya politik kewargaan Eropa. Begitupun istilah public yang berakar dalam tradisi humanisme klasik Eropa. Keduanya sulit dicari padanan persisnya dalam konsepsi politik di Indonesia. Civility memiliki akar kata yang sama dengan city dan citizen dan civic, yaitu dalam istilah Latin civilis atau civilitas yang berarti citizens atau warga.
Jadi kalau pengertian civility dan city dan citizen itu dia memiliki satu akar kata yang sama. Dalam penggunaan awalnya, civilis dimengerti sebagai konsep untuk menunjukkan a state of being citizen atau public life. Sementara citizens atau kewargaan dalam konteks Eropa selalu mengandaikan dimensi spasialitas, ya ini kota. Jadi kalau ya dalam konteks Eropa kalau kita bilang warga, maka itu pasti diasumsikan warga dari satu kota gitu. Jadi ini yang membedakan konsep kewargaan di Indonesia dengan atau katakanlah kondisi atau konteks kewargaan di Indonesia dengan konteks kewargaan di Eropa itu. Nah, pergeseran makna civility menjadi kesopanan itu mulai di abad ke-16, tapi kita nggak akan bicara panjang lebar soal ini, kita langsung masuk ke itu istilah itu civility. Lalu apa itu publik? Mengenai istilah publik, kita bisa menyusur pada asal-usul Latinnya, populus yang berarti rakyat atau orang banyak, yang memiliki akar kata yang sama dengan pubis atau orang dewasa. Namun dalam tradisi kekaisaran Roma, istilah ini berkembang menjadi respublica yang merupakan akar kata dari republik. Dalam arti umum, respublica merujuk pada public affairs atau sistem umum dari pemerintahan. Beruntung ini filsuf Hannah Arendt membantu memperjelas rujukan kita ketika ia mengatakan bahwa respublica memiliki padanan kata dalam bahasa Yunani politia atau polis. Jadi ini satu spekulasi yang cukup berani dari Arendt ketika dia memaknai respublika atau hal-hal yang publik, hal-hal publik yang kemudian menjadi dasar dari prinsip-prinsip kepolitikan humanisme klasik Romawi kuno dalam padanannya dengan istilah politik Aristotelian polis gitu. Nah, dengan itu ia ingin mengatakan bahwa yang namanya respublika itu sama dengan polis atau sama dengan yang politik itu sendiri. Nah, ketika yang politik itu ditafsir sebagai respublika, maka di sini bisa ditafsirkan polis mesti dipisahkan secara rigid dengan res privata, karena respublika itu harus terpisah dengan res privata. Apa itu respublika? Respublika sederhananya adalah seluruh ranah kehidupan yang dibimbing oleh akal budi dan dia nir kekerasan. Itu respublika atau polis itu sendiri. Kalau kita lihat dalam tradisi Aristoteles, dan ini mesti dipisahkan dengan res privata. Res privata itu adalah seluruh ranah kehidupan yang seluruh logiknya itu dibimbing oleh kehendak untuk survive. Kehendak survive itu biasanya ada tiga arena. Pertama, arena rumah tangga, ekonomi, arena reproduksi biologis, berketurunan, dan yang ketiga adalah arena untuk mempertahankan masyarakat dengan menggunakan kekerasan. Nah, dalam tradisi Arenian ini, dua ruang ini mesti dipisah. Respublika tidak boleh bercampur dengan res privata. Urusan-urusan untuk memikirkan apa yang baik bagi masyarakat, apa yang adil bagi masyarakat, tidak boleh dicampur adukan dengan urusan-urusan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Itu dia nggak boleh. Itu kemudian yang menjadi dasar dari pemisahan yang sedikit rigid antara dalam tradisi klasik itu antara ruang privat dengan ruang publik gitu. Nah, itu yang ditekankan oleh Arendt. Nah, dalam konteks Indonesia kita kembali kepada personal civility. Beruntung bahwa pengertian civility klasik sebagai a state of being citizen dalam konteks spasialitas tertentu memiliki kedekatan dengan istilah adab yang diambil dari bahasa Arab. Nah, kedekatan ini dapat kita lihat setidaknya sebagaimana yang ditafsir oleh para tokoh dan intelektual muslim di Indonesia. Misalnya saya kutip di sini Profesor Azumadi Azra dan Profesor Haidar Nasir. Prof. Nasir misalnya dalam satu artikelnya mengartikan keadaban publik dengan ciri-cirinya, yaitu masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun, gotong royong, kebiasaan, dan berbuat baik kepada tetangga. Hal tersebut sesungguhnya telah menampilkan etika keadaban publik yang baik, moderat, dan toleran. Ini kata Prof. Haidar Nasir. Nah, menurut Prof. Nasir, ada lima cara untuk mengembangkan keadaban publik. Ya, ini membangun masyarakat ilmu, memperkuat dunia pendidikan, memperkokoh institusi keluarga, menciptakan ruang sosial yang lebih luas untuk kaum moderat. Nah, sementara pada giliran berikutnya, Prof. Azumadi Azra menulis dengan sangat jelas, krisis keadaban publik masih melanda berbagai aspek kehidupan bangsa negara
sejak dari bidang politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, serta keuangan, bahkan sampai agama. Ini kata Prof. Azra. Nah, di sini menarik bahwa Prof. Azra menulis krisis kehadapan publik juga melanda agama. Dengan ini, dia memisahkan kehadapan publik dari agama. Jadi, clear saya kira dari pendekatan kedua tokoh ini, kehadapan publik itu dia nilai-nilai baik yang beda dengan agama. Nggak mesti sama dengan agama setidaknya. Dengan itu, kehadapan publik diposisikan sebagai nilai lain di luar nilai agama yang berfungsi, bisa berfungsi memperkuat nilai-nilai baik di dalam agama. Dengan itu, di dalam kolomnya, Prof. Azra menyarankan pentingnya mengintegrasikan kehadapan publik dalam praktek keagamaan. Nah, baik Prof. Azra maupun Prof. Nasir di sini menempatkan kehadapan publik sebagai bagian dari etika personal dan publik sekaligus, namun keduanya cukup berhati-hati untuk tidak menempatkannya sebagai hukum. Namun demikian, keduanya masih menitikberatkan kehadapan publik pada sifat normatif yang terlepas dari dimensi sosiasi kewargaan secara lebih luas. Nah, di sini kita akan masuk kepada pemahaman yang ketiga dari orang yang bernama Richard Sennett. Dia memberikan satu pemahaman yang sama sekali berbeda karena dia tidak mendasarkan pandangan public civility-nya itu pada pandangan yang normatif gitu. Nah, Sennett memulai bukunya itu yang sangat termasyhur, The Fall of the Public Man, jadi runtuhnya manusia publik gitu, dengan mengutip tulisan dari Tocqueville ya. Mengutip satu tulisan dari Tocqueville ya, yang menurutnya dari kutipan Tocqueville itu ditafsirkan bagi Sennett ya, dengan merujuk Tocqueville, hidup manusia itu dimulai dengan fakta yang jelas bahwa kita harus menjalani hidup dengan teman dan orang asing. Kita ada di dua alam, pribadi di satu sisi dan publik di sisi yang lain. Ranah dapat dibedakan tidak hanya secara teoritis, tapi karena kode perilaku dan isyarat komunikasi yang berbeda yang diperoleh di dalam kedua ranah tersebut. Seseorang tidak memerlukan karakteristik yang sama, misalnya dari orang yang dinikahinya, dengan orang yang didukungnya untuk jabatan publik. Lebih penting lagi, ia juga berpendapat bahwa ranah pribadi, bukan publik, adalah tempat yang tepat untuk pengungkapan diri, keintiman, dan berbagai perasaan. Namun, aktivitas ini tidak relevan atau tidak sesuai dengan ranah publik. Garis yang ditarik antara mana yang publik dan mana yang privat pada dasarnya adalah salah satu kriteria di mana klaim kehadapan yang dilambangkan dengan sifat kosmopolitan dari perilaku publik diseimbangkan dengan klaim alamiah yang dilambangkan oleh keluarga. Nah, lalu di sini Sennett menggali model kehidupan abad 18 di dua kota, London dan Prancis ya. Nah, itulah kemudian dia tunjuk sebagai salah satu momen terpenting dalam sejarah Eropa di mana namanya kehadapan publik itu muncul. Nah, dia katakan ya, saya masuk aja langsung ke bagian bawah ini ya. Dia mengatakan bahwa kehadapan adalah aktivitas. Nah, jadi kehadapan publik itu aktivitas menurut saya yang mempertahankan partisi antara satu pribadi dengan pribadi lain, namun memungkinkan mereka untuk di saat yang sama menikmati kebersamaan satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin dia membayangkan, dalam ilustrasinya dia menceritakan bagaimana di kota itu warga itu dengan leluasa keluar masuk, tampil gitu dengan menggunakan kostum, topeng ya, dan mereka nggak saling mengenal, tapi mereka bisa akrab gitu. Dan dalam keakrapannya itu mereka tidak berusaha untuk invasif menjelaskan sisi-sisi privat mereka, dan jadi tanpa masuk, istilah dia tuh tanpa kita menteror orang lain dengan persoalan-persoalan privat kita itu, tapi percakapan sebagai warga itu dengan cara yang berbeda-beda, dengan wajah yang berbeda-beda itu berlangsung dengan enak gitu. Nah, di situ dia katakan bahwa, nah di sini dia menggunakan istilah topeng ya. Menggunakan topeng adalah inti dari keadapan. Topeng memungkinkan sosialisasi murni, lepas dari pengaruh kekuasaan, malais, dan perasaan pribadi dari mereka yang memakai. Jadi kalau misalnya saya dengan Romo Haryatmopo ini, dalam kesempatan ini ya saya mesti pakai topeng.
Topeng itu maksudnya apa? Topeng itu adalah kemampuan untuk menahan arus dari identitas privat kita. Jadi kalau misalnya saya di sini bicara sebagai Romo Hariatmoko ini adalah seorang pastor Jesuit, saya seorang Katolik gitu. Saya harus bisa tahan diri untuk nggak bicara sebagai sesama orang Katolik, karena kita bicara di ruang publik. Nah, saya harus pakai topeng itu supaya ranah publik ini bisa kita pertahankan. Gitu loh. Nah, jadi dengan itu saya bisa menerima siapapun untuk hadir, untuk berdiskusi tentang kehadapan publik itu tanpa mesti pertama-tama sibuk dengan memikirkan dari ranah privat itu mereka itu siapa gitu. Oh, siapa ini? Temannya siapa? Ini kawannya siapa? Enggak penting itu semua. Kita hadir di sini dengan menggunakan topeng sebagai penahan supaya arus aliran dalam diri kita yang bersifat privat, familial itu ditahan di situ. Nah, sehingga dengan itu kita bisa berdialog, berjumpa sebagai warga. Gitu. Jadi itu yang dimaksud oleh Senet ketika dia mengatakan bahwa yang penting dalam kehadapan publik adalah topeng. Karena dengan menggunakan topeng itulah percakapan sebagai warga yang luas itu, yang barang kita bisa berjumpa dengan orang yang tak kita kenal, tapi kita bisa tetap akrab, itu terjadi. Nah, oleh karena itu Senet mengatakan bahwa salah satu kota ya, dalam konteks Eropa atau salah satu komunitas yang baik adalah kota yang bisa memberikan kejutan-kejutan bagi warganya melalui perjumpaan-perjumpaan yang tak terduga. Udah, saya bisa ketemu dengan siapa aja dengan enak dan kita bisa bercakap-cakap tanpa terlebih dahulu mesti tahu dia siapa, orang tuanya siapa, keluarganya siapa, agamanya apa, etnisnya apa, warna kulitnya apa. Itulah yang disebut dengan kehadapan dalam konteks Senet itu. Nah, tinggal 5 menit, kalau bisa dipertajam lagi yang bagian ini ya, Robert. Ketidakadaban justru terjadi manakala hak yang merembes akan menabrak, menginvasi ranah publik dengan 3 contoh yang diberikan supaya nanti memberikan kita lebih jelas, Pak. Ketidakadaban publik itu justru manakala hal-hal privat merembes bahkan menabrak, menginvasi ranah publik. Ideal di dalam keluarga dipakai untuk ideal kepublikan. Oh, iya. Nah, jadi saya ringkas saja pada bagian ini. Nah, saya mendeteksi bahwa keruntuhan dari yang namanya public man itu, kehadapan publik itu terjadi di abad ke-19, terjadi ketika idealisasi dari keluarga-keluarga borjuis itu di Eropa, itu dipakai untuk menjadi mister penggaris dalam melihat masyarakat. Jadi nilai-nilai familial, keakraban, nilai-nilai perkawinan yang inklusif, hubungan kekeluargaan, itu dianggap menjadi begitu berarti sehingga dia menjadi lebih penting daripada nilai-nilai kepublikan. Nah, akibatnya orang lebih merasa nyaman dan menganggap nilai-nilai keluarga itu lebih utama ketimbang nilai-nilai kepublikan. Nah, ini yang kemudian merusak keterlibatan orang di ruang publik itu. Itu terjadi di abad ke-19 itu kata Senet gitu. Nah, ini satu hal yang sangat penting karena disitulah awal dari yang namanya invasi dari yang privat atau invasi keintiman di dalam ruang publik itu merusak kepublikan. Orang jadi lebih peduli akan mengenai kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarganya, kepentingan teman-temannya, kepentingan lingkungannya, kepentingan identitas personal dan primordialnya ketimbang partisipasi yang pokok di ruang publik itu. Nah, itu sudah terjadi di Eropa abad ke-19. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di Indonesia dengan beberapa contoh kecil ini. Nah, ini karena kita ngomong tentang komunikasi di era digital gitu ya. Saya membaca, ngambil contoh ini, bukan saya yang ngomong. Ini saya lihat ngambil dari sebuah beberapa link ya kan. Baca gini. Sebuah portal itu mencatat kejadian begini. Video seorang istri menggerebek suaminya yang tengah berduaan dengan perempuan lain dalam kamar indekos di Jambi viral di media sosial. Perempuan itu ternyata seorang warga dari satu kota, sedangkan suaminya pegawai dari sebuah instansi yang kini bertugas di kota itu. Kejadian ini direkam oleh sang istri yang terdengar berulang kali mengumpat suami dan perempuan yang bersama laki-laki itu. Rekamannya viral di media sosial. Nah, kalau kita melakukan pencarian Google, berita-berita serupa berderet nggak habis-habisnya. Coba aja di Google gitu. Istri gerebek atau suami gerebek. Kita memasuki zaman di mana urusan yang dulu dibicarakan dan diselesaikan di belakang tirai keluarga diumbar ke depan umum.
Kita hidup di zaman tanpa topeng-topeng kebudayaan lagi. Di televisi atau di YouTube dengan mudah kita mendengar artis, seleb, menceritakan mulai dari persoalannya mendidik anak, kegagalannya membangun hubungan dengan suami istri, hingga pengalamannya dalam orgasme. Nah, bersama dengan itu, teknologi komunikasi dan media sosial mentransformasi secara radikal model representasi diri dari yang diri yang privat menjadi diri yang viral dalam waktu cepat. 3 menit lagi ya. Nah, yang kedua, ini kutipan, ini satu gejala yang diungkap oleh mantan ketua Lemhanas, ya, fenomena dinasti politik. Jadi dia menceritakan satu riset yang mengatakan bahwa dari beberapa ratus kandidat bupati atau gubernur, itu sekian persennya ternyata istri dari pejabat-pejabat yang lama itu. Nah, lalu yang ketiga, juga satu kutipan, belakangan kalau kita lihat media sosial, Bu Musa tahu ya kan, pasti lihat, betapa gencarnya orang mempromosikan poligami dengan menampilkan keluarganya di foto dan videonya di situ, dan termasuk kurikulumnya, kursusnya di situ. Nah, gejala ini mengakumulasi dua jenis invasi, yang privat, ia mengkombinasikan invasi keintiman dengan kehidupan keagamaannya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang secara ringkas. Lalu saya masuk ke penutup promo ya, saya kira ya. Nah, kehadapan publik bisa dimulai dengan sederhana. Lalu bagaimana cara kita untuk mempertahankan dan mengembalikan lagi kehadapan publik? Tentu ada bisa lakukan dengan aneka macam cara-cara yang rumit, tapi saya kira kita bisa mulai dengan satu hal yang sederhana. Kita mesti belajar dan menggunakan topeng. Belajar lagi menggunakan topeng-topeng kebudayaan kita saat kita bertemu sebagai warga. Kalau Anda adalah suami, istri, juragan, atau pejabat, jangan masukkan status Anda ke dalam pembicaraan publik. Dengan kata lain, kita mesti membinasakan juga kebiasaan curhat di ruang-ruang publik, di media sosial, di televisi, di Facebook, di Twitter. Invasi keintiman biasanya juga dipermudah dengan kasualisasi. Dalam hal ini yang jadi korban adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau kita pengajar tuh terima WA dari mahasiswa itu bahasanya casual sekali ya kan. Halo, aduh. Nah, itu awal dari merosotnya kehadapan publik sebenarnya dalam dunia akademik. Iya. Nah, kehadapan publik bisa dimulai dengan memulihkan kebiasaan penggunaan bahasa secara lebih formal dalam perbincangan publik serta dunia akademik. Lebih dari itu, pemahaman politik mesti diperluas bagi warga untuk memandang Indonesia sebagai teatrum mundi, sebagai teater bersama yang dibayangkan oleh Senet di abad 18 itu, di mana setiap orang yang multi identity itu bisa keluar masuk dengan enak gitu ya, dan dengan aman gitu. Teater bersama di mana setiap orang adalah pemeran yang setara di panggungnya. Indonesia mesti menjadi tempat di mana setiap orang punya hak untuk menampilkan diri terbaiknya dalam perbedaan kostum, peran, naskah, ya, seperti teater itu. Nah, ini adalah kemestian, bahkan malah syarat supaya teater itu berdiri dan drama berjalan secara lancar. Indonesia harus menjadi tempat bagi perjumpaan akan yang asing. Kita orang Indonesia harus biasa terkejut untuk menemui yang baru gitu. Oke, yang kita kenal, sehingga dia bisa memberikan daya tarik dan vitalitas Indonesia sebagai bangsa itu, dia bisa tetap kuat gitu. Saya kira saya berhenti di sini, Romo. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Rupen. Terima kasih Bapak Rupert yang telah memberikan dengan bagus. Saya tidak akan mengomentari, nanti saudara-saudara bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan supaya didalami, tidak usah saya yang mendalami. Kemudian yang berikutnya akan langsung diisi oleh Profesor Eko Indrajit. CV-nya panjang sekali, ya, karena memang beliau banyak pengalamannya dan banyak dipakai di mana-mana. Saya hanya sebagian saja yang kita perkenalkan. Profesor Ricardus Eko Indrajit itu Master of Computer Science dari Harvard University, Doctor of Business Administration dari University of City of Manila, Doktor Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, sekarang Rektor Universitas Pradita, Ketua Pengurus Besar PGRI, dan Komisaris PT ATD Solution. Silakan Profesor Eko Indrajit untuk memulai naskahnya. Silakan. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
kasih Romo, Bapak Ibu, IP diberi kesempatan sharing. Cuman sharingnya rada sadis ini. Ketika komunikasi di kampus saya tuh belajar satu semester sama Romo disuruh 20 menit selesai. Jadi langsung to the point ya, Bu ya. Jadi kalau saya tadi sudah dijelaskan mengenai keadaban publik, saya langsung masuk saja ke bidang saya, yaitu etika komunikasi dalam masyarakat digital. Kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang, apalagi kalau sudah bicara masalah social media, pasti rame. Yang panen sekarang itu adalah para lawyer. Karena salah pilih diksi, langsung masuk ke pengadilan. Nah, itu hal yang sederhana. Salah memilih kata-kata, salah memilih ucapan, ya, salah memilih konteks, ya, itu pasti larinya adalah ke pencemaran nama baik dan teman-temannya. Nah, sebenarnya isu komunikasi dalam digital itu ada tiga domain. Yaitu pertama terkait dengan etika. Kalau kita ngomong etika kan benar atau salah. Kedua, etiket. Sopan atau tidak sopan. Nah, yang ketiga ini banyak dilupakan. Yaitu dari segi hukum, legal atau ilegal. Jadi sebenarnya ada 8 pilihan. Kalau Anda mengutarakan sesuatu, itu bisa benar, sopan, dan legal. Tapi bisa benar, sopan, tapi ilegal. Ngomongnya baik-baik mengenai privacy seseorang misalnya. Itu benar, sopan, tapi ilegal. Jadi ada 8 kemungkinan yang terjadi di sana. Saya iseng-iseng melakukan penelitian ke 50 dosen yang berbeda. Saya minta mereka dari satu kalimat komunikasi sederhana, satu posting, untuk mereka petakan apakah ini benar atau salah, sopan atau tidak sopan, legal atau ilegal. Dari 50 dosen dari berbagai kampus, nilainya rata-rata di bawah 40 dari skala 100. Jadi kita belum bisa membedakan mana postingan yang benar atau salah, sopan atau tidak sopan, legal atau ilegal. Nah, inilah yang harus menjadi bagian dari perhatian kita terkait dengan digital. Nah, kalau kita masuk ke judul seminar kita yaitu etika berkomunikasi, pada dasarnya, pada prinsipnya, etika berkomunikasi di dunia digital sama persis dengan etika berkomunikasi di dunia cyber atau di dunia maya. Kenapa? Karena kita bukan berkomunikasi dengan mesin. Kita berkomunikasi dengan manusia. Melalui perantaran mesin. Melalui fasilitasi mesin. Tapi tetap yang kita bicarakan itu adalah manusia. Karena banyak generasi muda mengatakan bahwa dunia cyber, dunia internet itu dunia yang berbeda sama sekali dengan dunia fisik. Jadi, yang di fisik tidak boleh, di dunia cyber jadi boleh begitu. Nah, karena mereka menganggap mereka bisa memiliki identitas yang berbeda di dalam dunia cyber tersebut. Tapi dalam beberapa publikasi dikatakan bahwa pada dasarnya etikanya sama. Nah, tantangannya adalah bahwa apa beda environment dalam dunia fisik dengan dunia cyber? Bedanya adalah masalah umpan balik atau feedback. Kalau saya lagi bicara sama Romo misalnya, kita ngobrol. Terus Romo tiba-tiba mengerjitkan alis. Itu saya bisa membaca kayaknya ada ketidaksetujuan. Sehingga saya langsung merubah kata-kata saya supaya kita tetap bisa nyaman berbicara. Atau kalau saya ngomong dengan orang lain, tiba-tiba dia menangis. Saya akan mengubah cara saya berbicara. Dan feedbacknya langsung bisa kita lihat. Tetapi kalau di dunia cyber, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan orang yang di sana. Apalagi kalau videonya dimatikan. Kita juga tidak tahu apakah kita di-mute atau tidak. Nah, disinilah maka komponen feedback yang tidak cepat itu membuat kita menjadi tidak peka. Makanya anak-anak zaman sekarang itu kalau berbicara kadang-kadang langsung to the point,
di dalam dunia fisik karena dia biasa melakukannya dalam dunia cyber. Dia tidak melihat itu umpan balik, apakah yang dia katakan itu membuat orang lain gembira, sedih, nyaman, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Bayangin seorang anak sekarang bisa bicara sama ibunya, wah, mama ini payah, gitu ya. Lalu zaman kita itu sudah dikutuk, Bapak-Ibu. Contohnya, paling pundak. Jadi mungkin anak-anak sekarang jadi kerikil semua. Mestinya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari segi lahir, waktu saya lahir, bahasa yang pertama kali saya dengar adalah dari ayah ibu saya. Dan saya menganggap itu adalah bahasa yang benar. Kemudian saya sekolah, guru saya menggunakan bahasa yang sama. Oh, berarti ini bahasa yang benar. Begitu saya SMP, SMA, ketemu teman-teman lain yang menggunakan kata-kata kasar, kata-kata jorok, tapi saya tahu bahwa itu anomali, karena saya sudah punya bahasa yang benar. Jadi saya tahu bahwa itulah yang tidak benar, yang saya punya yang benar. Tapi lihatlah anak-anak yang lahir setelah tahun 2000. Waktu mengandung, ibunya sudah mendengarkan internet. Sudah lihat pertengkaran orang-orang politik. Sudah lihat berita-berita tadi yang disampaikan pembicara pertama. Lah ya anak-anak kan dengar itu semua. Ketika anak-anak sedang menyusui ibunya mungkin. Ibunya lagi asik menonton Indonesia Lawyer Club. Ibunya lagi asik menonton film Netflix. Lagi nonton. Jadi bagi anak-anak, oh jangan-jangan itu kata-kata yang normal. Sehingga ketika ketemu bahasa sastra, ketemu bahasa Indonesia baku, jadi merasa aneh. Gitu. Nah, disinilah kita harus berhati-hati dalam menghadapi fenomena seperti ini. Nah, dalam dunia digital, selain komunikasi verbal dan non-verbal, ada komunikasi sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu real time, seperti sekarang. Saya berbicara dengan Bapak-Ibu di satu tempat yang sama maupun dengan teman-teman yang ada di tempat lain lewat Zoom. Sinkronus. Tapi ada yang asinkronus. Apa itu asinkronus? Kita nonton YouTube. Bahkan kadang-kadang kita nonton YouTube itu seolah-olah yang bersangkutan bicara langsung ke saya. Padahal mungkin itu YouTube udah 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Kita anggap itu sekarang. One-to-one communication di dalam digital itu many-to-many communication. Sekali kita posting, seluruh orang bisa melihat. Semua orang bisa berbicara dengan semua orang. Yang tadinya satu arah menjadi multi arah. Yang tadinya kita pikir, kita ngomong itu sifatnya temporer, saya yakin abis ini mungkin kita lupa bahwa kita pernah berbicara di sini. Tetapi sekarang terekam semua, mo. Nanti 10 tahun lagi, ada kata-kata saya yang tidak berkenan, diungkit lagi. Karena sifatnya abadi. Sifatnya apa sih, rekam jejaknya ada. Bayangin, sekarang banyak orang memperdebatkan mengenai seseorang yang postingannya itu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, untuk konteks yang hari ini. Nah, artinya apa? Artinya dalam komunikasi digital banyak noise-noise baru. Noise diksi, noise hoax, simbol-simbol yang salah mengerti. Saya kalau nulis satu paragraf ke ayah saya sekarang, dibalas oleh ayah saya dua paragraf. Tapi kalau saya nulis ke anak saya satu paragraf, dia balas dengan satu emoticon. Apakah cuma jempol saja? Apakah cuma begini? Atau orang nangis? Cuma itu aja. Apa artinya? Gak ngerti saya kadang-kadang, Bu. Artinya apa? Bedanya nangis satu air mata dengan dua-duanya. Kita berasumsi, kita punya persepsi. Nah itu jadi noise sendiri. Ya, paling-paling kita copy paste kirim yang sama akhirnya. Karena sama-sama gak tahu. Aplikasi, ternyata Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, itu punya filosofinya beda-beda. Kalau Anda pakai Facebook, itu sebenarnya Facebook itu dibuat untuk apa? Storytelling about yourself.
Jadi kalau ngomong di Facebook mestinya adalah storytelling. Tapi kalau Instagram, gambar menceritakan banyak cerita. Nah, ini orang Instagram taruh di Facebook, Facebook taruh di Twitter, Twitter taruh di WA. Wah, itu bisa terjadi kesalahpahaman. Makanya orang-orang marketing banyak yang bingung. Dia punya apa namanya brosur di perusahaan, di-scan, taruh aja di Facebook, taruh di Instagram, taruh di semuanya. Nggak laku. Karena setiap sosial media punya karakteristik dan filosofinya masing-masing. Belum lagi toys yang terkait dengan generasi. Beda generasi, beda melihat. Tadi kita bicara, Bu, ya. Anak sekarang ngirim komunikasi itu kok 3 huruf semua. Maksudnya apa itu 3 huruf? Saya nggak ngerti sampai sekarang. Ya, saya berpikir positif saja. Mereka sudah belajar ilmu sandi. Sehingga ayah ibunya nggak tahu dia ngomong apa. Itu ngomongnya semua 3 huruf disambung-sambung. Ada lagi mengenai teknologi. Ya, Anda tahu kan kalau kita pakai Zoom, pertama kali masih belajar Zoom, ingat kan? Banyak Zoom itu udah di Zoom, Zoom-nya di YouTube-kan. Itu banyak rahasia rumah tangga terbongkar. Hanya karena lupa mematikan mikrofon. Ini suatu noise teknologi juga. Yang tiba-tiba, loh, dia kok ngomongin saya? Mikrofonnya nggak ditutup, Pak. Habis itu hubungan kita menjadi tidak baik. Dan terekam pula. Karena itu di Zoom. Belum lagi noise literasi. Satu orang dengan orang lain, literasinya berbeda-beda. Nah, dari situlah maka kita menghadapi banyak sekali permasalahan. Kalau terkait dengan etika, sudah banyak standar-standar yang biasa dipakai. Misalnya, ya, bahwa dalam berkomunikasi digital itu tetap harus respect, harus fair, harus responsible terhadap yang kita sampaikan. Kita harus tahu, makanya bagus sekali setiap kali ada Zoom, ada pertemuan itu selalu ada moderasinya di depan. The do and the don't, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan transparency, courtesy. Bahkan di dalam perusahaan itu mereka membuat panduan sendiri. Komunikasi tidak selalu komunikasi verbal. Bahkan dalam hal etiket itu ada salah satu termasuk mau kirim attachment file itu harus minta izin dulu. Mau sharing foto seyogianya kita minta izin. Di Jepang sekarang tidak bisa lagi kita foto bersama orang lain kalau tidak minta izin. Dapat izin pun belum tentu artinya boleh dipakai untuk diposting, di-share di media sosial. Dulu ada lagu Boneka Cantik dari India. Boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Boleh dipegang, tidak boleh dibawa pulang. Sama persis. Kalau Anda lihat, saya banyak menjadi saksi di pengadilan gara-gara ada banyak wartawan yang tidak tahu gambar yang ada di internet itu, yang kalau googling itu keluar itu boleh dipakai atau tidak. Hati-hati Bapak-Ibu sekalian. Kalau Anda googling, Anda ketemu gambar, bisa melihat gambar, tidak berarti Anda boleh mengambilnya. Walaupun Anda bisa mengambilnya. YouTube sama. Anda bisa download, bukan berarti Anda boleh download. Apalagi menyebarkannya. Saya sudah ikut 5 kasus wartawan Indonesia di Zoom. Dari wartawan Itali, dan juga dari wartawan Jerman. Ratusan juta mereka minta. Akhirnya kita nego sampai puluhan juta. Karena tidak tahu mana yang boleh dipakai, mana yang tidak. Dan saya lihat banyak orang Indonesia kalau bikin presentasi itu paling senang ngambilin gambar-gambar dari Google Images. So be extra careful. Itu yang saya katakan mungkin baik benar tapi ilegal. Karena kita mengambil barang yang tidak semestinya. Nah, ternyata kalau dilihat dari segi social media, etika dan etiket, ternyata bicara sebagai individu, bicara sebagai bagian dari komunitas, bicara sebagai bagian dari warga negara, itu punya
standarnya masing-masing, seperti yang disampaikan tadi. Masih ingat nggak Bapak Ibu, banyak sekali peristiwa di mana dia ngomong gini, loh saya ngomong itu kan secara untuk komunitas internal, betul ya Pak ya, tapi kok rekamannya kemana-mana? Ya jelas jadinya salah. Saya cuma mau ngomong dalam konteks untuk orang-orang di sini, jadi mungkin ada informasi sensitif, atau kalau wartawan suka bicara off the record. Tetapi yang off the record itu kok tiba-tiba menjadi record dan dikirim kemana-mana, dan ada orang yang tidak terima, dan saya kemudian disu. Nah, bagaimana dengan hal-hal semacam itu? Nah, Bapak-Ibu sekalian, boleh halaman berikutnya? Next, satu lagi. Nah, ini sengaja kecil-kecil, biar nanti Bapak-Ibu minta filenya dikirim lewat WA. Jadi sebagai seorang individu misalnya, banyak sekali, katanya anak-anak sekarang itu kan narsis ya Pak ya? Sangat-sangat narsis. Pokoknya saya cerita mengenai saya, kalau ada situ yang marah kok ribut. Yang penting kan saya mengekspresikan diri saya, itu anak-anak sekarang. Ya kalau nggak suka, delete aja. Itu pemikiran anak-anak sekarang. Jadi it's all about me, sekali yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apakah pendapatnya itu mengganggu pemikiran orang atau tidak. Mereka tidak tahu emang kalau saya spamming kenapa? Emangnya kalau saya kasih foto-foto saya kenapa? Ada lagi yang keberatan apa? Ada banyak direksi mengatakan, saya tidak mau punya media sosial. Karena kalau buka media sosial bikin susah. Saya ajak ke internet, saya lihat ternyata nama mereka sudah ada semua. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak tidak membuat identitas Bapak di dunia cyber, orang lain akan membuat atas nama Anda, dan dia mengaku orang yang pertama. Dan Bapak akan susah merebut identitas Bapak dari dia. Nah, hal-hal semacam itu banyak terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, maka last slide, sebelum Romo bilang tinggal 3 menit lagi, last slide adalah yang terakhir. Nah, inilah intinya. Sebelumnya. Nah, 6 hal unethical yang diharapkan paling tidak bisa kita hindari agar kita tidak terjerat banyak permasalahan. Jangan posting yang sifatnya coercive, yang sifatnya destructive, yang sifatnya deceptive, intrusive, secretive, atau manipulatif. Apapun alasannya, karena jeleknya dunia digital itu, dalam hitungan detik, bisa di-copy-paste dan disebarkan ke seluruh dunia. Berbeda kalau kita ngomong 4 mata, walaupun 4 mata dia ngerekam, susah keluarnya. Tapi kalau sudah di dunia digital, semuanya bisa dengan cepat tersebar dan membuat kita jadi sulit. Pertanyaannya, apakah... Ternyata kurang tahu. Lebih dekat. Lebih dekat? Ya. Apakah artinya kita tidak boleh kritis? Itu pertanyaannya. Apakah artinya kita tidak boleh mengatakan yang benar-benar yang salah itu salah dengan menggunakan bahasa yang tajam? Nah, itulah sebenarnya hal yang harus kita diskusikan. Dan di halaman terakhir, makanya di beberapa tempat, mereka mulai memperkenalkan yang namanya kecerdasan digital. Kenapa? Karena ada orang yang IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi, begitu masuk ke internet, jadi pribadi yang berbeda. Jadi pribadi yang senang menyebar fitnah, jadi pribadi yang senang ngomong yang tidak baik, mengadu domba, dan lain sebagainya. Di akhir kata, sebenarnya sederhana, kalau ditanya ini salahnya digital, teknologi, atau salahnya siapa? Katanya bukan teknologinya yang matter, tapi siapa pribadi yang berada di belakang teknologi itu. Kalau dia adalah seorang pendoa, maka doanya kemana-mana. Kalau dia seorang dermawan, maka kedermawanannya kemana-mana. Kalau dia adalah seorang ibu yang suka masak, maka resepnya akan kemana-mana. Tapi kalau sehari-hari tukang fitnah, ditambah internet, ya fitnahnya makin cepat. Kalau setiap hari maling tambah internet, yo malingnya juga makin kreatif.
Jadi semua tergantung the man behind the guy. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Prof. Eko yang sangat inspiratif ya, kita belajar banyak ya. Sekarang kita akan masuk langsung dari Profesor Musdah Mulia, mungkin juga nanti sekaligus menjelaskan tadi yang sudah dimulai dengan Pak Robert tentang bahwa keadaban publik dan agama itu ternyata ada perbedaannya. Silakan Profesor Musdah Mulia. Beliau adalah dikenal luas sebagai intelektual, perempuan ulama, sekaligus perempuan aktivis yang bersikap sangat kritis terhadap berbagai pandangan tidak rasional dan tidak humanis, khususnya dalam isu-isu agama. Aktif di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Majelis Perempuan Ulama yang berpusat di New York, dan bersama Gus Dur mendirikan ICRP, Organisasi Lintas Iman. Sejumlah penghargaan nasional internasional diraihnya, antara lain International Women for Courage Award dari pemerintah Amerika Serikat, Yap Kiam Hin Human Rights Award, International Woman of Year of the Year 2009 dari pemerintah Italia atas kiprahnya memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Silakan Profesor Musdah untuk memulainya. Ya. Terima kasih Romo, introduction-nya panjang ya. Ibu Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama saya akan memberikan apresiasi dulu untuk Prof. Satrio, ya Ketua AIT. Kemudian di sini juga ada Prof. Amin Abdullah, Ketua Komisi Kebudayaan, kemudian juga ada dari Ketua Kupuku, ya bagus sekali ini namanya Kupuku. Ya. Para narasumber saya sungguh beruntung setelah mendengarkan paparan dari dua narasumber sebelumnya, ada Pak Robertus, ya teman lama, udah lama sekali baru ketemu hari ini ya, saya betul-betul senang sekali. Ada Prof. Eko, luar biasa tadi penjelasannya. Bapak Ibu semuanya, para hadirin baik yang luring di sini maupun yang daring, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk membicarakan sesuatu yang menurut saya ini sangat penting ya, soal keadaban publik. Dan saya coba menjelaskan ini dari perspektif Islam. Adakah Islam berbicara tentang apa itu keadaban publik? Ya, pertama saya ingin menjelaskan next slide please ya. Jadi langsung saja kita cepat. Islam tidak secara khusus berbicara tentang apa itu keadaban publik, tetapi Islam sangat sentral bicara tentang penghargaan terhadap manusia. Jadi ajaran Islam itu memiliki atau mempunyai pandangan yang positif tentang manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang punya dignity, dalam istilah Islam itu karamatul insan. Jadi siapapun dia itu harus dihargai, dihormati. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang merenggut ya kemanusiaan siapapun dia. Karena itu kalau saya melihat perjuangan Rasulullah, itu yang pertama dilakukan itu adalah membebaskan manusia dari segala macam bentuk perbudakan. Karena itu merenggut ya kemanusiaan seseorang. Harkat dan martabat seseorang itu dilecehkan. Jadi kalau saya melihat betapa Islam mengajarkan tentang pentingnya penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Kalau kita melihat visi Islam itu bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah fil ard. Apa artinya? Sebagai agen moral. Karena itu semua kita, laki dan perempuan, itu harus menjadi agen moral di dalam kehidupannya. Dengan misinya yang sangat jelas adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang saya terjemahkan sebagai harus melakukan upaya-upaya transformasi, upaya-upaya humanisasi, membangun masyarakat yang berkeadaban. Jadi semua kita itu punya tanggung jawab yang sama. Lalu kemudian Islam juga menggariskan apa yang disebut dengan prinsip maqasid syariah. Ini yang sering sekali diabaikan ya di dalam kehidupan sehari-hari.
Prinsip makasih syariah itu antara lain adalah 5 prinsip dasar perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena itu kalau saya melihat apa yang dirumuskan dalam human rights yang proklamasikan pada tahun 1948, sebetulnya cikal bakalnya itu sudah ada di dalam Islam. Jadi 5 prinsip dasar pembelaan atau pemihakan terhadap hak asasi manusia, itu Islam pertama menjamin ya hak hidup yang layak. Jadi nggak boleh ada orang yang dilecehkan, diperlakukan semena-mena dan seterusnya. Yang kedua adalah hak kebebasan beropini. Setiap orang punya hak ya. Ya, hanya saja menyampaikannya itu dengan cara-cara yang santun tentunya. Jadi meskipun kamu punya kebebasan untuk berekspresi, beropini, sampaikanlah dengan cara-cara yang menurut tadi Pak Eko sudah bagus menjelaskan apa itu etika. Jadi etika itu penting loh. Ini yang seringkali diabaikan di dalam kehidupan beragama ya. Yang ketiga itu adalah hak properti. Jadi nggak boleh atas dasar apapun kita merampas hak seseorang. Jadi siapapun memiliki perlindungan. Jadi Islam memberikan perlindungan yang sangat tegas ya terhadap properti seseorang. Dan yang keempat itu adalah hak reproduksi. Nggak boleh ada seorang, terutama perempuan yang diperlakukan semena-mena hanya karena dia adalah seorang istri misalnya, nggak bisa. Yang kelima itu adalah hak kebebasan beragama, berkeyakinan. Jadi Islam itu menjamin kebebasan beragama seseorang. Dan inilah yang sekarang ini banyak diabaikan, seolah-olah dengan beragama ya semuanya wajib, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal dalam beragama, dalam Islam pun silahkan ya, kamu boleh berabakan, kamu boleh beragama atau tidak beragama, itu silahkan, itu adalah pilihan. Tetapi ingat risiko dari pilihan kalian, hanya itu aja ya di dalam Islam itu. Nah, yang selanjutnya akan saya jelaskan itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan tauhid. Next slide please ya. Jadi dalam Islam, ajaran yang paling inti itu adalah tauhid. Tauhid itu artinya apa? Bahwa kita hanya percaya pada satu Tuhan, nggak ada yang lain. Karena itu kita nggak mau berhalakan apapun. Ya, kalau gitu. Tetapi dalam beragama, sebenarnya orang beragama itu kok sering mempertimbangkan dirinya ya. Selain Tuhan, dan tidak berhala kita. Nah, kamu kan cuma tauhid. Kalau kita menjadi tauhid dalam Islam, itu akan menggiring kita kepada pengakuan terhadap prinsip kesetaraan manusia. Karena itu kalau kita manusia yang meyakini bahwa kita manusia, kita nggak boleh melakukan orang lain itu semena-mena, karena kita bukan Tuhan. Nah, prinsip tauhid ini juga menggiring kita untuk kepada prinsip keadilan. Karena kita bukan Tuhan, ya kita harus melihat semua manusia itu sama, adil. Ya, karena kita bukan Tuhan, kita ini adalah makhluk. Berarti kita semuanya sama dong. Kita punya kebebasan yang sama, punya hak yang sama. Karena itu prinsip tauhid ini mengarah kepada pencerminan atau penegakan prinsip kesetaraan manusia, prinsip kemerdekaan manusia, dan prinsip keadilan. Ya, karena itu penting sekali. Sayangnya di dalam kehidupan sehari-hari prinsip-prinsip seperti ini itu jarang ya diimplementasikan dengan baik. Nah, apa best practice Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Next slide please ya. Jadi Rasul itu memulai risalahnya itu dengan apa? Dengan perjuangan membebaskan manusia, pembebasan perbudakan. Karena ini betul-betul menggerus kemanusiaan. Ya, itu dulu. Jadi sebelum Rasulullah itu mengajarkan tentang bagaimana ibadah, ya bagaimana ritus dan sebagainya, itu yang pertama diajarkan adalah pembebasan manusia dari semua bentuk perbudakan. Perbudakan dari bentuk pemberhalaan, paganisme dan sebagainya, perbudakan dalam arti yang sesungguhnya. Karena kalau kita melihat perjuangan Rasulullah itu adalah melalui upaya-upaya bagaimana manusia itu betul-betul menjadi orang yang merdeka, memilih freenya, ya, memilih apa yang terbaik untuk dirinya dengan kesadaran penuh yang diberikan oleh Tuhan kepadanya berupa akal budi. Semua kita punya akal budi. Nah, sekarang, kenapa ajaran-ajaran seperti ini kok tidak terimplementasi dengan baik? Seharusnya kan menjadi orang yang beragama, seharusnya menjadi orang yang lebih mengedepankan keadaban publik. Tapi mari kita lihat ya, nanti akan saya tunjukkan beberapa negara yang tingkat keagamannya itu sangat kental. Jadi saya melihat negara-negara yang mengakui agama itu penting, itu biasanya tingkat keadaban publiknya itu kok merosot. Ini satu hal yang seharusnya tidak terjadi, tetapi faktanya demikian. Kalau saya melihat untuk tingkat Indonesia, itu ada 3 hal.
Yang pertama adanya intensifikasi keagamaan atau yang sering disebut dengan religious intensification, ya, tetapi minus implementasi etika. Ini yang penting. Padahal kalau kita mau mempelajari secara mendalam, 80% isi Al-Quran itu adalah bicara tentang etika, ya. Nah, bukan bicara tentang hukum. Nah, kebanyakan kita itu terjebak pada hal-hal yang fakih. Jadi selalu bertanya, itu halal haram? Itu halal haram? Loh, ya halal haram itu cuma sedikit. Kalau dalam bukunya Harun Nasution itu dikatakan hanya sekitar 380 ayat dari sekitar 6.600 ayat yang bicara tentang hukum, yang bicara tentang ibadah. Jadi sedikit. Jadi karena itu yang penting itu adalah etika. Tapi di kita itu kebanyakan bicara tentang hukum. Ya karena itu ya banyak orang yang jadinya semakin dia intensif beragama, semakin dia enggak manusiawi. Aneh kan? Mestinya kan semakin kita intensif beragama, yang kita kedepankan itu adalah kemanusiaan kita. Tapi dalam masyarakat kita sehari-hari enggak loh. Semakin dia intensif beragama, semakin dia semakin dia a priori terhadap orang lain. Semakin dia menghakimi orang yang berbeda. Semakin dia intoleran. Nah, yang kedua, peningkatan intensitas Islamisitas seseorang, tetapi ada dalam upaya-upaya penguatan literasi. Jadi Islamisitasnya itu semakin, jadi simbol-simbol keislamannya itu semakin menjadi-jadi, tapi literasinya nggak berkembang. Nah, literasi nanti akan saya jelaskan mengapa penting kita membangun literasi keagamaan. Nah, yang ketiga adalah menguatnya konservatisme agama yang mengedepankan pandangan-pandangan yang tekstualis. Ya tentu saja kalau orang memahami agama secara tekstualis itu cenderung eksklusif, ya intoleran dan juga anti keberagaman. Nah, next slide please, karena nah ini contoh, ini menarik loh kalau kita membaca hasil dari Pew Research Center. Setiap tahun kita akan melihat ya negara-negara yang masyarakatnya itu mengakui agama paling penting dalam hidup mereka, itu kan terlihat seperti itu, enggak Kristen, enggak Islam, ya enggak sama aja gitu. Negara-negara yang sangat kental beragama itu biasanya dia dalam indeks kebahagiaannya itu tidak menonjol, ya tidak berada pada ranking yang tinggi. Indeks sains dan teknologi juga demikian, ya indeks kebahagiaannya, indeks kesetaraannya gendernya juga seperti itu. Coba ya tahun 2020 Indonesia berada pada posisi teratas loh. Karena apa? Ketika disurvey semua masyarakat kita ini hampir ya ketika survei mengatakan ya agama itu penting. Loh, penting buat siapa? Ternyata kok dalam implementasi sehari-hari kamu kok tidak beragama gitu. Cuma verbalistik aja agamanya gitu. Nah, jadi betapa agama negara-negara yang begitu kuat atau yang memandang penting agama. Tetapi masalahnya jangan salah paham. Negara-negara yang memiliki itu mengatakan agama itu tidak penting, bukan berarti dia tidak beragama. Tetapi mereka memilih berspiritualitas. Dia memilih untuk tidak mengeksplorasi atau tidak menonjolkan kehidupan agama dalam kehidupan publik. Karena bagi mereka, agama itu urusan privacy, urusan pribadi, urusan saya dan Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu saya beragama atau tidak beragama. Yang penting adalah bagaimana ya ekspresi dari keagamaan saya itu dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Jadi kalau saya adalah orang yang beragama, saya nggak perlu menyebut bahwa saya orang beragama. Tapi kamu pasti merasakan manfaat dari kejujuran saya nggak korupsi, saya nggak melakukan hal-hal yang mencederai orang lain, saya pasti tidak akan membuat hoax, ya, saya tidak akan membuat fitnah, saya pasti tidak akan mencuri barang-barang kamu karena saya orang beragama. Tapi saya nggak perlu mengatakan kepada kamu bahwa saya itu beragama. Cukup kamu merasakan manfaat dari keberagaman saya. Nah, ini kan yang penting di dalam kehidupan bersama. Nah, sekarang pemahaman Islam konservatif itu seperti apa ya? Nah, umumnya dalam survei yang saya baca, pemahaman konservatif itu mengekalkan pandangan keislaman berdasarkan pemahaman tekstualis, literalis yang dirumuskan oleh para ulama abad pertengahan. Dan sebagian besar itu nggak sesuai lagi, nggak relevan lagi dengan kondisi kita sekarang. Akibat ya tentu saja ada banyak perubahannya dalam masyarakat kita, dalam dinamika pembangunan kita, dan juga dalam kemajuan sains dan teknologi kita. Nah, selain itu biasanya pandangan-pandangan itu mengabaikan prinsip-prinsip maqasidus syariah yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, berikutnya, apa sih bahaya dari konservatisme Islam itu? Slide berikutnya.
Nah, bahayanya apa? Nah, meluasnya pemahaman keislaman yang tekstualis. Ya, kalau konservasi itu hanya mengakui hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang sempit dan dangkal. Kan berbahaya kalau orang-orang seperti ini, yang pemahaman orang-orang yang konservatif. Pemahaman keislaman mereka terkait negara dan politik biasanya cenderung anti-demokrasi. Sehingga tidak heran jika mereka mendukung gagasan khilafah atau gagasan pendirian negara Islam. Ya. Wacana Islam konservatif itu lebih banyak muncul beriringan dengan event-event politik, ini loh masalahnya. Sehingga seringkali digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik identitas. Ya. Berikutnya, politisasi narasi Islam konservatif itu tidak hanya dilakukan oleh partai Islam, ini bahaya juga masalahnya, tetapi juga digunakan oleh partai-partai yang mengaku partai nasionalis. Jadi kalau saya pikir partai-partai itu nggak punya ideologi sebetulnya, ya menggunakan apa ya cara-cara yang sama untuk menarik massa, menggunakan apa ya mengaduk-aduk emosi, terutama karena mayoritas Indonesia ini beragama Islam, jadi mayoritas emosi umat Islam itu diaduk-aduk untuk mendapatkan simpati, bukan dengan mengedepankan program yang real untuk perbaikan umat ataupun untuk perbaikan bangsa. Nah, narasi Islam konservatif itu apalagi yang terkait dengan relasi gender itu benar-benar yang menggerus kemanusiaan. Aduh, kalau saya nanti akan saya jelaskan dengan beberapa contoh. Saya sebutkan saja slide berikutnya ya. Nah, ini kelihatan saya membaca survei ini dilakukan oleh PPIM. PPIM itu punyanya UIN Jakarta ya, tahun 2020. Mereka melakukan survei terhadap narasi di televisi. Hasilnya narasi konservatif itu sebesar 46,3%. Besar loh. Bayangkan ya, untuk 270 juta jiwa. Jadi kalau 100 juta jiwa, 100 orang, 100 juta punya narasi konservatif, ya bagaimana ya kita ingin memperbaiki keadaan publik kita. Ya? Kalau pandangan yang konservatif ini menjadi pandangan yang mayoritas. Ya. Sementara narasi moderat itu cuma 33%. Masalahnya, kelompok-kelompok moderat ini lebih banyak di dalam. Nggak punya akun lagi kadang-kadang, ya kan? Mereka terlalu santun nih Pak Eko. Mereka kan orang-orang yang baik-baik ini kan biasanya lebih banyak diam, menganggap itu nggak penting. Nah, karena itu janganlah mulai sekarang orang-orang baik-baik ini harus speak up supaya meramaikan ya apa namanya dunia digital kita ini dengan pandangan-pandangan yang moderat. Jangan diem aja. Nah, narasi liberal cuma 0,6%. Nah, ini narasi Islamis 0,4%, narasi radikal 0,1%. Memang jumlahnya sedikit, tapi ini adalah kelompok yang noisy, nggak pernah diem. Dan ini habis ngomongnya tuh, bayangkan kalau dia bilang, apa namanya, salib itu mengandung apa yang bikin gitu. Jadi, seluruh Indonesia panik. Gitu, atau mengucapkan selamat Natal itu karena kedatangannya dari kelompok-kelompok yang Islamis yang jumlahnya cuma 0,1% atau 0,4%, tapi karena mereka itu sangat noisy, sangat ribut, dan mereka itu menggembar dan memonopoli ya kehidupan digital kita. Mereka ini orang-orang cyber yang luar biasa. Karena itu dunia kita itu adalah dunia mereka, jadi orang-orang baik-baik ini nggak pernah kedengaran suaranya. Nah, berikutnya ini ada contoh-contoh seperti pandangan konservatif tentang politik. Silahkan next ya. Nah, ini contoh-contoh seperti gini. Ini penuh nih kalau di media nih. Gambarnya tadi nggak muncul ya. Nah, ini dia nih. Pemimpin, apalagi kita mau masuk nih politik 2024, nggak lama lagi gambar kayak gini penuh lagi nih, seluruh media kita tuh penuh sesak. Jadi kadang-kadang orang baik-baik juga jadi apa ya, jadi ikut serta gitu terhipnotis karena mereka mau saja nggak bisa juga, jadi ya udah ikut-ikut aja gitu. Kasian sih ya kita semuanya karena kita semuanya terlalu baik ya. Nah, kemudian pemahaman keislaman konservatif di Twitter dan YouTube. Ini diambil dari 2009 sampai 2019. Bisa yang berikutnya lagi? Next slide please. Agak cepat ya karena nanti saya ditegur sama Ramoni. Nah, berikutnya gambarnya. Jadi narasi keislaman konservatif di Twitter dan YouTube itu konservatif sebesar 67% loh Pak. Hampir 70%. Dan ini kita ini orang-orang yang menggebu-gebu dan semangat. Sementara yang narasi moderat cuma 22%. Ini orang-orang santun yang moderat-moderat ini. Enggak banyak bicara, diam aja.
ya, narasi liberal, narasi Islamis enggak tinggi nih 4,5%. Wah, gimana nih kita menghadapi kelompok-kelompok seperti ini ya? Dan mereka tuh merajai Twitter dan YouTube. Ya, sekarang narasi keagamaan milenial, gimana nih kalau yang punya milenial seperti apa? Riset PPIM tahun 2018, mayoritas milenial cenderung mengungkapkan narasi ekstremisme ya, dan ujaran-ujaran kebencian. Mayoritas milenial memahami ajaran Islam melalui referensi digital, bukan referensi akademik yang lebih otoritatif. Jadi imamnya itu adalah bucut. Gimana nih Pak Amin ya? Jadi kita nih nggak dianggap sebagai orang yang memiliki otoritas ya, karena mereka tuh berimamnya bucut, agamanya tidak lagi mendapatkan pendidikan agama. Mayoritas milenial mendapatkan pendidikan keagamaan melalui media sosial, bukan melalui pendidikan keluarga. Jadi lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan ini hampir udah nggak punya pengaruh sama sekali ya. Mayoritas milenial memiliki tingkat literasi keagamaan yang rendah dan ini berkontribusi besar terhadap kerentanan mereka terhadap kecenderungan pada intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme agama. Nah satu lagi Romo, saya mau jelaskan tentang narasi konservatif tentang perempuan karena ini berbahaya sekali. Bisa gambarnya aja langsung ya. Nah. Langsung gambarnya nih, pandangan-pandangan yang seperti ini, bayangkan ya, wanita yang tidak layak dijadikan istri. Pertama, wanita yang suka musik. Oh, kan gimana nih ceritanya nih? Nah, menginginkan Allah di atas aras ya, atau perempuan yang pembangkang, suka keluyuran, ya, mengamalkan bid'ah, akidahnya rusak, durhaka kepada orang tua, kalau ini sih oke lah ya, suka gosip, nah ini baguslah ini, tapi tidak berjilbab, ya, mengombar aurat. Ya bodoh ilmu agama, malah sholat wajib dan sebagainya dan sebagainya. Nah kalau yang seperti ini dan dia seperti ini paling laku. Ini seperti ini followernya tuh jutaan loh. Sementara orang seperti saya ini setengah mati ya membuatin itu followernya sedikit, yang membaca juga nggak banyak. Karena orang harus kalau dengan saya itu harus menggunakan akalnya dulu kan, harus kritis kan, harus rasional. Karena ini kan nggak perlu ada rasionalitas. Oh iya ya benar ya, kita harus ikut. Nah, yang seperti ini gimana ya? Nah, karena itu saya ingin mencontohkan satu saja ya. Contoh Romo sebelum saya turun, saya pernah menjadi pimpinan di sebuah sekolah tinggi. Tiba-tiba mahasiswa datang mengeluh kepada saya. Ada dosen, setiap bunyi azan itu langsung meninggalkan kelas. Padahal dia lagi berjalan, dia pergi sholat. Akhirnya kan dia ninggalin begitu aja mahasiswanya karena panggilan azan. Terus saya panggil dia. Mahasiswa mengeluh, kamu kok begitu sih? Loh itu kan panggilan azan. Saya wajib meninggalkan kerjaan saya apapun. Saya harus menghadap Tuhan. Terus saya bilang, kamu tahu gak di dalam Islam, sholat itu wajib. Tapi sholat di awal waktu itu cuma sunnah. Sholat itu wajib, sholat zuhur. Waktunya kan panjang. Sementara kamu mengajar itu kewajiban. Kamu meninggalkan kewajiban untuk mengejar sunnah, itu masuk akal enggak? Jadi pandangan-pandangan yang enggak rasional ini menyebar loh dalam masyarakat kita. Nah sekarang bagaimana kita beragama, tapi kita tetap manusiawi. Karena buat saya, agama itu sepenuhnya untuk kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Musa. Terima kasih Profesor Musdah Hulia yang sangat memberikan kita masukan-masukan yang selama ini jarang kita dengarkan dan saya kira menarik. Kita akan masuk langsung kepada kesaksian dari Insinyur Dharma Yusuf Dharma Brata. Ya, beliau adalah lulusan dari Teknik Mesin Universitas Trisakti 69. Beliau ini angkatannya angkatannya Pak Akbar Tanjung dan sebagainya aktif dulu di sana. Direktur Utama PT Trans Java Gas Pipeline, Presiden Direktur PT Tranaku Utama, anggota Dewan Pengawas Indonesian Global Compact Network, Ketua Pembina Yayasan Hati Suci, partisipan Ring the Bell for Gender Equality di Jakarta, partisipan IGCN Annual Board Meeting, pembicara dalam Children's Rights in Indonesia 4.0, ya,
dan beliau adalah founder Kupu-Ku yang sangat membantu terlaksananya acara sekarang ini. Silakan Bapak Yusef Dharma Brata untuk memberikan kesaksiannya. Terima kasih Romo. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa saya sebagai seorang praktisi diberi kesempatan untuk berbicara di forum para akademisi seperti di AIP ini. Gitu. Menyadari hal itu, saya memilih untuk bisa hanya bercerita pengalaman saya selama 10 tahun menggeluti dunia pendidikan setelah saya pensiun dari bisnis. Nah, dalam menggeluti pendidikan tersebut, saya itu menemukan beberapa hal yang menurut pendapat saya itu, atau tujuan pertama saya adalah mengapa kok produktivitas dan profesionalisme para lulusan perguruan tinggi maupun perguruan menengah seperti SMA itu kinerjanya itu tidak memuaskan. Jadi kita kalah kalau dibandingkan dengan kinerja dari negara-negara lain. Dan itu juga bisa kita lihat bahwa pertumbuhan kita itu juga menjadi cukup rendah. Contoh yang saya sering kemukakan adalah pada waktu China atau Tiongkok itu membuka negaranya untuk investasi asing, mereka menyadari bahwa kawasan industri itu penting sekali. Tanpa kawasan industri, maka tidak bisa orang investasi dengan nyaman situ. Untuk itu, Tiongkok belajar dari Pulau Batam. Karena Indonesia itu sudah sebelumnya itu sudah membuka diri untuk investasi, maka yang mereka melihat gimana Batam dibikin. Untuk itu dia mengubah satu desa nelayan yang sekarang menjadi Shenzhen, suatu kota yang luar biasa besar hebatnya, sedangkan Batam masih tetap seperti itu aja. Ini yang menimbulkan kesewaan untuk saya, kok kita itu kurang cepat gitu. Sesuatu lain adalah Korea misalnya. Waktu Korea itu, saya dikirim ke Korea, waktu itu oleh Menteri Tenaga Kerja, saya melihat bagaimana mereka memulai industri otomotifnya. Ya, nah, itu dijelaskan satu persatu. Dan sekarang, kurang lebih 25 tahun kemudian, itu mobil Hyundai, Kia, itu sudah berkeliaran di mana-mana, ada besar. Nah, kita kok belum gitu loh. Itu yang mungkin saya itu merasa nggak terima, itu merasa kurang puas. Kenapa tenaga kerja Indonesia ini yang tidak kalah cerdas, ya, cukup malah lebih cerdas dari orang lain, itu karena tetapi tidak produktif. Gitu, ya. Nah, itu mulai saya kenapa saya setelah saya pensiun menggeluti pendidikan. Latar belakangnya seperti itu. Nah, waktu Romo Hertmoko minta saya bicara mengenai peradaban gitu ya, ada sekarang itu, wah ini bukan produktif tapi adab yang kita bicarakan. Tapi setelah saya telusuri itu banyak kesamaannya. Ya. Jadi masalahnya itu adalah pendidikan itu memegang peran penting. Apakah menjadikan seorang itu sebagai seorang profesional atau menjadikan seorang manusia anggota masyarakat yang beradab. Itu miliknya bersama itu banyak sekali. Yang pertama, saya lihat bahwa pendidikan kita yang lalu itu, tapi sekarang sudah banyak diperbaiki, tapi sebelum itu masih kurang, adalah suatu pendidikan yang tidak mengembangkan keterampilan hidup dan tidak punya komitmen kepada membangun suatu masyarakat yang beradab. Waktu itu kebanyakan kita di perhatian atau tujuan pendidikan itu hanya diselewengkan ke satu lembar kertas yang namanya ijazah dan tanda tamat belajar. NEM itu jadi penting. Kita melakukan suatu kesalahan berjemaah, semuanya menekankan apa itu ijazah yang penting, NEM itu penting, karena kalau melamar pekerjaan atau melanjutkan ke perguruan tinggi, maka tanda tamat belajar itu penting untuk ditunjukkan diterima atau tidak. Nah, hal itu, mengapa sekarang itu jadi akibatnya apa? Yaitu bahwa pendidikan kita itu tujuannya itu adalah untuk menghasilkan selebar kertas itu. Dan ranking sekolah atau ranking murid ditentukan oleh angka-angka tersebut.
Nah, apa yang kemudian dilupakan adalah bahwa kita itu tidak mendidik orang-orang kita dengan keterampilan-keterampilan berpikir, dengan praktek-praktek menerapkan pengetahuan yang kita dapat dalam masyarakat itu, dalam sekolah itu, dalam kurikulum ekstrakurikuler itu diabaikan. Yang penting itu bagaimana caranya supaya sekolah ini bisa 100% lulus, supaya angka rata-rata matematikanya tinggi, gitu misalnya. Itu yang jadi tujuan yang luar biasa yang dibuat mereka kita semua waktu itu. Dengan singkat kata, kita lupa bahwa pendidikan itu bukan hanya guru pelajaran, tetapi pendidikan itu adalah mendidik manusia. Ya, ini yang masalah. Kita bisa lihat dalam proses belajar mengajar dan bahan ajaran yang diberikan itu, mereka itu hanya searah. Dari guru itu hanya ceramah aja diberikan itu. Kedua, menekankan hafalan waktu itu. Ya. Kalau mereka itu hanya hafal, tahu apa yang dihafalkan, bisa memahami hafalannya, dan juga bisa menerapkan apa yang dia hafal, maka orang-orang ini, lulusan ini hanya menguasai yang menurut taksonomi Bloom, itu adalah the lower order of thinking. Mereka tidak menguasai the higher order of thinking, yaitu kemampuan menganalisa, mengevaluasi, dan kemudian bisa berinovasi. Ini pertama yang jadi masalah yang utama, mengapa timbul macam-macam masalah, karena kemampuan berpikir mereka itu sangat terbatas. Namun kita sekarang sudah bersyukur bahwa dinas telah merubah itu, juga dengan melakukan tindakan-tindakan perubahan, seperti evaluasi kelas, evaluasi sekolah, jadi sehingga mereka lihat apa hasilnya itu bisa dilihat di situ. Yang kedua yang saya lihat itu, dengan cara-cara seperti mengajar, hanya mengajar dengan cara-cara seperti itu, satu arah, tapi dan juga tidak mengajarkan praktek-praktek bagaimana menerapkan pengetahuan. Misalnya anak-anak SD diajar berhitung. Tapi berhitung itu mereka belajar 2 tambah 3 berapa, 4 tambah berapa, itu berapa. Tapi bagaimana menggunakan ilmu matematika berhitung itu, misalnya dengan memberikan uang 100 ribu dan pergi ke belanja ke supermarket dan suatu list, maka dia bisa ngitung berapa harganya, berapa yang habis dibelanjakan, jumlahnya sisa uangnya itu sisanya masih berapa, dan dikembalikan dengan harga yang tepat. Itu kurang sekali dilakukan itu. Nah, lebih parah lagi kemudian itu adalah dalam pendidikan kita itu, yang penting itu adalah ranking, ijazah, ya, dan mereka itu, kalau mereka sebenarnya salah satu anak, jadi juara di dalam matematika atau begitu, maka timbul suatu kecenderungan bagi anak itu untuk mempertahankan apa yang telah dia capai. Dia takut mengambil resiko untuk maju lebih lanjut karena nantinya gelar ini akan hilang dari dia, gitu, suara ini. Nah, ketakutan-ketakutan itu, mengambil resiko gagal itu, telah menyebabkan bahwa dia mempunyai fixed mindset. Selanjutnya itu adalah bagaimana mempertahankan apa yang telah dicapai sekarang dan tidak berani mengambil risiko untuk maju ke depan. Padahal ke depan itu perlunya kompetensi yang dilakukan itu yang hanya bisa dicapai dengan berani mencoba pengetahuannya, berani menerima kegagalan, dan menganggap bahwa kegagalan itu merupakan bagian daripada proses belajar lebih lanjut. Nah, belajar lebih lanjut pun menjadi terhadang karena waktu lulus SMA atau lulus SMP itu anak-anak itu melempar semua bajunya, melempar semua bukunya, jadi belajar itu berhentilah, sudah selesai, saya sudah tamat. Dan ini memberikan dampak negatif bahwa orang itu hanya bisa punya kompetensi yang baik bila itu kemudian bisa dilanjutkan dengan dan punya pola pikir dan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Nah, belajar sepanjang, tanpa belajar sepanjang hayat, dengan mindset yang hanya mindsetnya itu adalah mindset, fixed mindset, bukan growing mindset, itu adalah dua penyebab utama kenapa profesionalisme tenaga-tenaga Indonesia ini kurang produktif dibandingkan dengan yang lain. Itu. Nah,
Sekarang kita lihat itu dari segi adab, peradaban manusia. Kita merasa beruntung sebetulnya bahwa ada pandemi, ya, karena ada pandemi itu kita melihat bahwa banyak sekali kenapa kupu-kupu bisa berkembang begitu cepat, karena diperlukan oleh para guru, para orang tua yang mengalami kesulitan dalam menjalankan proses transformasi dari dinas pendidikan yang baik sekali, luar biasa, tetapi juga lompatan ke jauh ke depan. Tiap transformasi itu membutuhkan permasalahan. Apalagi suatu transformasi yang lompatannya begitu jauh seperti yang dilakukan oleh Mas Menteri dalam hal ini. Dan kupu-kupu kemudian menyediakan, mendampingi mereka dengan memecahkan masalah-masalah mereka, ya, dalam mengikuti transformasi tersebut. Nah, hal itu maka cocok sekali berkembang dan betul-betul berkembang kesininya. Nah, di samping itu, proses digitalisasi itu untuk menuntut suatu perubahan dari pendidikan. Ya, kita juga bertanya apa sih pengaruh pendidikan ke depan dan lulusan kita, ya, dalam menghadapi dunia digitalisasi, dalam menghadapi yang dikatakan tadi adalah panjang lebar mengenai gimana memberikan pendidikan pada generasi alfa. Ya. Untuk itu, secara ringkas saya minta ditayangkan apa kata Jack Ma dalam pendidikan ini. Jack Ma itu adalah seorang yang dikenal sebagai entrepreneur atau yang berhasil, tetapi sebetulnya dia itu seorang guru. Ya. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Jack Ma itu ingin saya sampaikan pada Anda, karena in a nutshell itulah masalah yang dihadapi dan perubahan yang dilakukan. Silakan Pak Wanto. Suaranya mana? Suara sensor. Entered computers, human beings should know that computer would be much smarter than human beings. They remember, they calculate faster, and they never get upset. They always keep on doing things. But don't worry about it. Machine can never win human beings. Machine can do only things machine can do better. Human beings have hearts. Machine only have chips. So what worry me about is the way the things, all the things we teach our kids today, how to remember more things, calculate faster, all these things machine will do better. Next 30 years, what are the things we should teach our kids that they will be different, they can do better, they can do the things machine cannot do? This is I discussed with the president, they all agree. I think we should teach our kids how to be more innovative, how to be more creative, and how to be more constructive. Human side is more important than the knowledge. I think the past 200 years, human being made a huge progress because of the knowledge-driven based education. I think next century, we should focus more on wisdom-based, or the human-based. So this is, I think, next 30 years, please pay special attention to the education system reform that our kids will never got disappointed because of the machine take a lot of jobs. There are a lot of jobs waiting for human beings. Itulah secara singkat apa yang dikatakan oleh Jack Ma dalam hal ini. Adalah pendidikan itu harus menentukan suatu berdasarkan kebijakan. Ya, ada yang dikatakan sama dia itu adalah kebijakan yang menjadi dasar itu. Kebijakan itu adalah sesuatu kata yang luhur. Ya.
bagaimana mendidik anak-anak menjadi bijak, itu sesuatu yang sangat luhur tapi kabur. Bagaimana kita bisa melatih pilar pendidikan, yaitu guru, orang tua, dan kepala sekolah, untuk bisa melakukan pendidikan yang bersifat kebijakan yang bijaksana tadi. Pak Yusef, ya. Pak Yusef, mungkin pengalamannya juga untuk kerjasama, pernah menginisiasi kerjasama antara sekolah-sekolah Katolik di Keuskupan Malang dengan sekolah-sekolah NU di Banyuwangi, bagaimana Pak Yusef? Itu akan segera saya sampai ke situ, Romo, nanti ya. Ya. Bentar lagi, sabar dulu Romo, dikit gitu ya. Nah, kita melihat itu, kenapa itu salah satu sebab kita mendirikan Kupu-Ku. Ya, Kupu-Ku itu kita anggap sebagai suatu sarana gotong royong secara digital. Karena gotong royong itu adalah kekuatan kita untuk bisa merubah guru-guru kita, merubah orang tua kita yang mendidik itu. Karena guru kita itu ada 2,6 juta jumlahnya. Untuk mengubah guru-guru 2,6 juta itu bisa mendidik wisdom based tadi, itu adalah hal yang mustahil bisa dilakukan dalam satu generasi. Tetapi bila kita bersedia bergotong royong, ya, antara guru, antara orang tua, maka mereka itu akan menghasilkan suatu kekuatan yang luar biasa untuk bisa berbuat sesuatu yang signifikan. Ya. Tidak akan menyelesaikan masalah yang saya katakan tadi, tetapi paling tidak itu mereka itu akan menghasilkan sesuatu yang signifikan. Berdasarkan itu kita mendirikan Kupu-Ku kemudian. Nah, Kupu-Ku ini didirikan dengan cara untuk sarana digital, di mana guru, antara guru satu dan guru yang lain, itu bisa berbagi pengalaman, agar tidak mengurangi cara yang salah, yang sudah dilakukan oleh salah satu pihak, dan tidak mencari sesuatu yang baru, bila sesuatu telah dilakukan yang sudah berhasil. Inilah tujuan semula dari Kupu-Ku. Namun adanya pandemi itu menyebabkan sesuatu yang berubah. Adanya pandemi itu mengubah dari sarana gotong royong, seperti yang katakan, menjadi sarana untuk membantu para guru, para orang tua, ya itu mendampingi mereka menghadapi masalah-masalah seperti yang tadi saya awalnya katakan. Ya. Di antara para guru-guru yang itu mulai menikmati, tadi mungkin sudah dilihat berapa cakupan lingkupan yang ikut di Kupu-Ku. Pak Yusef, minta maaf, tinggal 4 menit ya. Oke, saya selesai. Ya. Nah, itu kemudian guru-guru ini mengangkat ke depan, sehingga mereka itu mengangkat ke atas, sehingga menggugah pimpinan NU Cabang Banyuwangi dan Yayasan Ma'arif untuk tergabung dalam Kupu-Ku. Nah, dan ini kita kemudian gunakan untuk kerjasama lintas agama. Gitu ya. Dan karena kerjasama lintas agama ini penting sekali untuk sekolah-sekolah swasta, karena kebanyakan sekolah swasta itu berbasis agama. Untuk ini saya minta ditayangkan sedikit mengenai apa laporan dari salah satu stasiun TV mengenai kerjasama ini. Silakan. Salawat Badar mengalun dari ribuan santri dan pimpinan daerah yang hadir dalam acara Salawat Merdeka yang berlangsung di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu malam. Acara ini sekaligus menjadi titik awal kerjasama lintas agama yang dituang dalam sebuah nota kesepahaman antara Kupu-Ku Indonesia, Lembaga Pendidikan NU Ma'arif, serta Yayasan Karmel. Nota kesepahaman antar lembaga bertujuan menunjang pelaksanaan kolaborasi program pendidikan antar dua lembaga pendidikan berbasis agama ini. Kolaborasi berupa kerjasama strategis dan saling berbagi pengalaman dan praktik baik. Tujuannya untuk menciptakan lulusan siswa yang mandiri, unggul, berbudaya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjaga toleransi antar sesama. Kupu-Ku Indonesia akan memfasilitasi kerjasama dalam bentuk pelatihan,
pendampingan dan informasi tambahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan lembaga pendidikan NU Ma'arif dan Yayasan Karmel. Saya kira cukup, Pak. Kita akan ada beberapa sesi khusus yang memang di pesertanya itu dari dua belah pihak. Jadi sesi khususnya itu nanti kita akan tentukan Nah, saya potong karena waktu yang terlalu singkat. Tetapi apa yang kita capai di sini itu adalah ini adalah suatu kerjasama yang juga membangun peradaban. Ya. Yaitu adalah apa yang ada di ajaran Islam seperti tadi diceritakan oleh Roma itu. Dan membentuk the man behind the gun. Kalau ininya sudah habis, baterainya di sana itu diharapkan akan terkutuk. Saya kira cukup waktu ya seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti kita tanyakan. Terima kasih, Romo. Mari kita beri aplaus. Terima kasih, Pak Amjad. Terima kasih Pak Yusef yang memberikan banyak insight baru. Dan saya kira saya juga belajar banyak dengan seorang pembisnis itu biasanya pragmatisme yang penting. Teori menjadi harus tunduk pada bagaimana bisa diimplementasikan atau tidak. Saya kira itu yang kita belajar banyak dari Pak Yusef dan dari kupu-kupu yang sekarang sungguh-sungguh banyak bermanfaat bagi para guru. Oke, saya kira itu sekarang kesempatan untuk bertanya. Waktu saya berikan lebih dulu dari mereka yang hadir di sini. Baru setelah dari sini nanti kita akan berpindah kepada mereka yang mengikuti secara daring. Silakan saya berikan waktu untuk yang dari sini. Ya, Pak Andito, terus dari sini. Ya, dari Kompas, Mbak dari Kompas dan dari Abigina. Tiga. Silakan Pak Andito. Ditujukan kepada siapa dan dari siapa? Silakan. Ya. Selamat sore, Romo, Dr. Robert dan Prof. Musda dan Prof. Eko. Nama saya Satria Mindito, saya dari kupu-kupu timnya Pak Joseph juga. Pertanyaan pertama saya, sebenarnya menarik sekali Prof. Eko sebenarnya tadi dari pemaparannya, mengenai juga finding saya. Namun ini sedikit saya korelasikan mungkin dengan Dr. Robert juga mungkin ya. Karena tadi di sempat ada konteksnya tentang yang Nancy Pelosi yang merobek naskahnya Trump saat itu juga. Itu pertanyaan pertama, jadi apakah itu secara linguistik itu juga beradab atau tidak? Karena ada di ruang publik saat itu. Mungkin kalau Dr. Robert pertanyaan singkatnya seperti itu. Kalau untuk Prof. Eko, jadi dengan dunia digital saat ini, keadaban yang tadi yang Bapak bilang, mungkin kejadiannya sudah 10 tahun lalu, tapi dianggap seperti actual saat ini terjadi. Nah, sesuatu yang tidak kita anggap lah ya, Prof. Ya, kita anggap mungkin tidak beradab saat itu, tapi terangkat lagi saat ini. Sehingga bagaimana kita merimurs jejak digital tersebut sebenarnya. Karena siapapun akan bisa menggunakan potongan video pendek kemudian di up lagi. Itu mungkin pertanyaan untuk Prof. Eko. Pertanyaan Prof. Musda. Ini sebenarnya kali ketiga. Kalau kedua waktu itu bersama Pak Junarji juga ada acara Business for Peace. Pertanyaannya kalau yang tadi presentasinya Prof. Musda terkait bukan ketundukan ya, tapi calon agama paling tinggi salah satunya Indonesia. Nah, apakah ini hanya singkat saja mungkin Prof, apakah iya atau tidak ya Prof ya? Apakah semakin tinggi aspek sosial dalam masyarakat itu memang bergerak bersamaan juga dengan semakin tingginya eksklusivisme terhadap agama? Mungkin itu Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, Mbak dari Kompas. Ya, silakan. Selamat sore, perkenalkan saya Rebi dari Harian Kompas. Pertanyaan pertama mungkin ke Prof. Eko ya, soal tadi etika komunikasi dan bagaimana kita berkomunikasi di ruang digital. Saya ingin merelevansikannya dengan kondisi sekarang yang ada UU ITE yang memang pasalnya dicabut di kemarin di KUHP, tetapi sebenarnya hanya dipindahkan begitu dari UU ITE ke KUHP. Nah, tadi juga mungkin Prof sempat menyinggung gitu, apakah kemudian
dengan adanya batasan-batasan yang kita seharusnya juga tetap mengikuti etika berkomunikasi pada umumnya gitu di dunia sehari-hari, kita tidak bisa lagi menjadi kritis gitu, apakah tidak bisa menyuarakan hal yang benar dengan benar atau secara tajam begitu. Di satu sisi juga itu kita terbatas dengan adanya pasal-pasal karet gitu di UIT maupun di KUHP nantinya. Lalu kedua mungkin untuk semua narsum, tadi juga sempat dibahas soal kita menghadapi situasi menjelang pemilu atau memasuki tahun politik begitu. Dan saya ingin bertanya mungkin bagaimana kemudian kita membangun kesadaran masyarakat tapi khususnya politisi gitu agar mereka membangun keadaban publik dan mencegah penggunaan politik identitas gitu dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Dan ya dalam konteksnya menuju tahun politik, menuju pemilu 2024. Karena mungkin dari politisi itu sendiri yang harus dibangun lebih dahulu sebelum akhirnya nanti ke masyarakat. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dari Abikina yang sekarang menjadi ketua jurnal perempuan. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya, Romo. Pertama-tama saya mengapresiasi diskusi ini karena diskusi ini tentu sangat penting dan relevan ya untuk tadi kita bicara bagaimana sih keadapan publik itu. Jadi saat ini mungkin berkait dengan pertanyaan dari Mbak barusan bahwa saat ini kita tahu bahwa bagaimana distribusi terhadap informasi tadi diatur oleh sejumlah kebijakan. Mungkin salah satunya tadi yang disebut ada UITE dan juga KUHP. Nah, tadi menarik bahwa misalnya Bapak Robert sudah menjelaskan bahwa tadi untuk memastikan keadaban publik setidak-tidaknya kita harus memisahkan mana perbincangan yang privat dan yang publik begitu ya. Lalu tadi dari narasumber kedua saya mendapatkan juga bahwa untuk kita bisa tiba pada keadaban publik setidaknya kita harus memperhatikan dan mengerti tadi tentang bagaimana tindakan yang etis, yang etikal dan juga yang legal begitu. Nah, dalam konteksnya terkait kerja-kerja yang saya lakukan khususnya dalam isu keadilan gender, saya melihat bahwa media digital ini dipakai sebagai sarana baik itu kelompok perempuan atau kelompok yang rentan untuk memperjuangkan keadilan atau misalnya hak-hak mereka. Salah satu misalnya adalah perjuangan hak keadilan korban kekerasan seksual yang biasanya misalnya itu dinaikkan tadi lewat sosial media supaya bisa mendapat viral atau mendapat atensi publik. Nah, sementara tadi di dalam kebijakan ini mulai diatur atau bahkan bagaimana tadi misalnya narasi korban yang mengangkat pengalaman ini bisa dikriminalisasi. Lantas kira-kira bagaimana pandangan dari Bapak Ibu semua narasumber terkait konteks ini, bagaimana tadi keadaban publik itu sendiri dalam kaitannya tadi hadirnya sejumlah aturan yang membatasi misalnya bagaimana tadi perempuan atau kelompok korban untuk menyuarakan pengalamannya misalnya di ruang publik. Ya, terima kasih. Terima kasih, karena waktu jawab menjawabnya tinggal 9 menit, maka setiap penjawab itu hanya diberi waktu 3 menit atau 4 menit, 5 menit lah. Oke lah. Mulai dengan Prof. Eko, lalu Prof. Musdah, dan terakhir nanti Pak Robert. Silakan. 3 atau 4 lah. 3,2 ya, Pak. Pak, pertanyaan saya jawab sekaligus saja. Keresahan saya adalah begini, kan kalau kita lihat cara berkomunikasi itu merupakan manifestasi dari peradabannya kan. Kalau peradabannya tinggi, pasti gaya komunikasinya juga baik gitu ya. Ya kan? Kayak zaman dulu Inggris, cara komunikasi model Shakespeare ya, Mo. Cara ngomongnya, pilihan kata gitu. Nah, makna komunikasi atau tujuan komunikasi sudah mulai bergeser sekarang, Mbak. Kalau dulu tujuan komunikasi sekedar menyampaikan pesan, tujuan komunikasi sekarang adalah membuat orang lain melakukan yang dia inginkan. Betul tidak? Jadi tujuannya itu action. Jadi tidak cukup Anda tahu, tapi saya ingin Anda melakukan sesuatu. Itu tujuan akhirnya, ultimate-nya. Bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi mempengaruhi supaya dia melakukan sesuatu. Bapak Ibu pernah bayangin nggak? Saya tuh kadang-kadang bayangin gini, Bu. Kita sering melihat dapat data hoax ya, dari hoax yang biasa sampai yang keterlaluan. Pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu itu berpikir pribadi atau individu yang membuat hoax? Dia membuat hoax sambil ketawa-ketawa sama temennya. Dia tahu nanti hoax ini akan membuat orang lain citranya hancur sambil minum-minum gembira dan sebagainya. Apakah itu bukan sakit, Bu?
itu mikirin yang bikin hoax itu loh. Dengan kata lain, ada orang yang seneng kalau lihat orang lain menderita. Kok ada orang yang seneng kalau melihat orang lain keluarga dihancur? Kok ada orang yang seneng kalau melihat sesama temannya diadu domba? Saya rasa itu lebih penting daripada melihat yang ada di atas ini. Sama seperti saya katakan begini, Bapak Ibu sekalian. Di sini banyak dosen ya. Seandainya di kampus itu tidak ada absensi, apa yang terjadi? Jujur Bapak Ibu dosen, seandainya tidak ada absensi di kampus, apa yang terjadi? Kelas kosong, orang ada absensi aja gak ke kelas. Itu kan lebih akar masalah yang besar. Kenapa harus ada absensi? Kalau memang dia senang belajar, dia tahu itu masa depannya, gak relevan absensi itu. Dia akan datang dengan sendirinya, dia akan belajar dengan sendirinya. Sama seperti hal ini bukan masalah apa yang ada di atas, tapi kita lihat kok banyak sekali orang-orang yang begitu senangnya melihat orang lain susah, senang melihat orang lain berperang, senang melihat orang lain tidak gembira. Dan seperti apa yang seperti itu? Manifestasinya adalah dalam bentuk komunikasi. Ya, itulah yang mungkin akan lebih harus kita lihat. Kenapa kita sampai memiliki dalam tanda petik peradaban yang seperti itu. Nah, kan kita tahu ya, negara yang etikanya tinggi, undang-undangnya nggak banyak, Ibu. Undang-undangnya sedikit, peraturannya sedikit. Karena kan katanya etika itu yang paling tinggi dalam segi hukum itu kan. Nah, sebaliknya, yang undang-undangnya makin banyak, itu pasti karena banyak terjadi kekeosan di dalam komunitas itu tadi. Jadi, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Jadi kekuatan bahasa sekarang itu adalah untuk memobilisasi, untuk mempengaruhi, untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Dan ketika action yang diinginkan adalah hal-hal yang negatif, nampaknya wajib kita untuk introspeksi kenapa hal itu kok menjadi sesuatu yang bagi banyak orang sesuatu yang mengasyikkan. Padahal itu semua adalah hal-hal yang dari kecil dulu kita tahu, hal-hal yang negatif. Saya sepakat tadi, orang-orang baik harus lebih berisik dari orang-orang yang jahat. Kebanyakan orang-orang kita yang baik itu cuma apa istilahnya, Bu? Cuma gumbang aja, Bu. Ya, paling ngomong itu tidak membuat tulisan, tidak membuat testimoni, tidak akhir. Pintar itu kan bodoh, Bapak Ibu, ya. Siapa yang makin banyak-banyakan taruh di situ, ya itulah yang akan diambil. Kalau orang baik banyak diam, maka konten di internet isinya hal-hal yang negatif semua. Saya beberapa kali melakukan cek kata-kata netral, saya tulis di internet, keluarnya lebih banyak buruknya daripada baiknya. Karena orang baik lebih banyak diam, orang baik lebih banyak berdoa, gitu ya. Berdoa itu bagus, tapi tidak masuk ke internet. Ya, waktu di searching nggak keluar doanya. Nah, itu aja intinya. Jadi intinya mau setan lebih aktif daripada malaikat dalam masuk ke dunia cyber ini. Marilah kita sebarkan banyak sukacita melalui media sosial agar kontennya menjadi paling tidak imbang. Terima kasih. Berapa romo? 3 menit ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan respon ya. Saya pikir penting untuk dipahami begini. Dalam membangun ya kesadaran umat beragama, bukan hanya Islam, itu adalah yang penting adalah bagaimana kita membangun literasi agama. Nah, literasi agama ini adalah kemampuan memahami agama itu secara kritis, secara komprehensif. Jadi enggak memahami agama itu cuma selayer tipis gitu, seolah-olah ya cuman itu aja. Padahal agama itu luas spektrumnya. Di Islam misalnya, ada aspek etika, ada aspek fikih, ada aspek hukum, ya ada aspek kebudayaan. Jadi kita harus memahami semuanya secara holistik. Karena menurut saya, hanya dengan pemahaman literasi agama yang kuat inilah kita dapat bersikap inklusif,
ya bersikap toleran, bersikap menghargai, dan dengan sikap-sikap yang seperti inilah yang merupakan cikal bakal bagi bangunan keadaban publik kita. Sehingga dalam masyarakat bersama, apalagi kita dalam masyarakat Indonesia yang begitu beragam agama dan kepercayaan, kita bisa saling menghargai apapun agama dan kepercayaan kamu. Meskipun dalam satu agama juga kita harus menghargai banyak sekali aliran, banyak sekali mazhab, banyak sekali pemahaman yang berbeda. It's okay. Kita bisa hidup berdampingan, tidak usah saling mengkafirkan satu sama lain, tetapi kita saling menghargai. Tapi yang penting adalah kebersamaan kita dalam beragama itu adalah untuk membangun kemaslahatan dan kemajuan untuk semua umat beragama, untuk semua bangsa. Jadi bukan untuk sekelintir saja. Karena itu beragama bagi saya sepenuhnya adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk kepentingan golongan. Makasih. Terima kasih, ada dua hal ya tadi, Mas Anandito tadi ya, dan Abi ya juga ya. Jadi kalau soal Trump itu saya kira gini, ini Trump inilah contoh paling ya paling penting saya kira yang bisa kita lihat, yang justru ironisnya dia datang dari satu masyarakat yang kita kenal paling liberal, ya kan, dan sebelumnya itu dijadikan semacam patokan untuk apa, nilai-nilai hak asasi manusia gitu. Tapi Trump itu telah membawa Amerika ke dalam tubir yang paling bawah gitu dalam sejarah politiknya, terutama dalam keadaban publik gitu. Bagaimana dia misalnya dalam selama kampanye mengembangkan satu politik yang membelah Amerika berdasarkan politik identitas antara pendatang dengan bukan pendatang. Dia menggunakan isu agama untuk menyerang apa? Kontender-kontendernya gitu. Dan yang lebih gila kan ketika dia kalah, dia melakukan inisiasi kekerasan gitu untuk bahkan mendorong pengikutnya untuk merusak apa gedung Mahkamah Agungnya Amerika kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi bukan hanya dia menginisiasi satu pembelahan di dalam masyarakat yang membuat masyarakat Amerika terbelah hingga sekarang, tetapi juga dorongan ke arah kekerasan itu dia lakukan bahkan hingga sekarang tanpa dia sesali gitu. Jadi Trump adalah contoh paling buruk dalam sejarah politik kontemporer kita gitu ya, yang bisa kita jadikan cermin sebenarnya gitu dalam soal keadaban publik ini dari segi itu gitu. Nah, lantas tadi yang ditanyakan juga juga ditanyakan oleh Gina juga tadi itu ya. Nah, dari segi ini memang kita mesti mengkaitkan keadaban publik gitu sebagai semacam gerak kebudayaan itu kan, keadaban publik kan sebenarnya itu aktivitas kebudayaan gitu, untuk yang tadi saya jelaskan yang kemampuan untuk beraktivitas di dalam, untuk keluar masuk, jadi untuk keluar masuk di dalam satu ruang publik di mana seluruh sistem identitas itu bisa mekar gitu kan gitu. Nah, itu kan dia mensyaratkan juga beberapa hal, misalnya yang paling gampang syarat spasialitas. Bagaimana misalnya kebijakan atau politik urban kota gitu misalnya dalam lingkup yang lebih kecil itu kan memberikan peluang bagi semua kelompok identitas itu untuk sama-sama punya hak mengekspresikan dirinya gitu sebagai warga negara. Nah, di sini ada dua hal yang terkait dalam keadaban publik itu. Yang pertama adalah politik spasial itu penting, dan yang kedua adalah hak atas ruang, hak atas kota. Hak untuk berekspresi itu juga penting, termasuk juga untuk mengekspresikan apa yang menjadi aspirasi korban misalnya gitu di dalam ruang spasial itu gitu. Nah, di sini setiap orang mesti dihitung gitu ya sebagai bagian sebagai aktor di dalam panggung yang juga sama-sama memainkan peran yang sama gitu dalam teater mundi itu gitu. Nah, itu saya pikir memang keadaan publik itu adalah utama apabila kita ingin mencapai satu masyarakat plural yang bukan hanya beragam tapi juga hidup gitu, penuh vitalitas gitu. Tapi memang dia juga mesti disupport oleh satu politik spasial yang memungkinkan pluralitas itu tumbuh, dan dia juga mesti didorong oleh satu politik hak asasi manusia yang kuat gitu. Itu yang saya kira bisa kita lakukan untuk memajukan itu sama-sama. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Robert. Pak Yusef, silakan kalau mau 1-2 menit untuk memberi komentar.
Baik, Bapak, terima kasih. Ya, tadi apa yang untuk mendukung peradaban itu, menurut saya pendidikan itu harus menyiapkan generasi muda kita itu dengan kacamata. Kacamata positif atau kacamata negatif agar the man behind the gun menghadapi banyaknya informasi, hoax, segala macam itu bisa paling tidak lebih kritis. Untuk itu ada 8 C, sebetulnya. Satu itu adalah curiosity, rasa ingin tahu dan peduli pada apa yang dikatakan dalam hoax itu misalnya. Yang kedua adalah kemudian kemampuan berpikir kritis untuk menilai apakah yang ada di hoax itu benar atau salah. Ketiga itu adalah kemampuan untuk berinovasi bagaimana mengatasi itu kalau dia peduli, ya, dan bagaimana dia berkomunikasi kepada masyarakat menggunakan literasi agar dampak daripada hoax itu tidak seluas dan tidak menjadi digunakan misalnya untuk politik yang berbasis agama. Yang kemudian dia juga harus bisa membangun suatu masyarakat, yaitu dengan membangun kolaborasi atau gotong royong supaya massa yang bisa menentang hal-hal yang merugikan itu lebih besar. Dan akhirnya juga pendidikan perlu menanyakan untuk siapa semua itu. Yang pertama itu adalah untuk tentunya bangsa dan negara. Yang kedua itu untuk sesama, itu dibutuhkan bela rasa. Dan yang terakhir itu tentunya yang sering dilupakan untuk diri sendiri agar lulusan itu semua bisa hidup berbahagia. Saya kira tambah aja sedikit. Dan itu akan sangat membantu bagaimana menyiapkan the man behind the gun supaya apa yang diceritakan segala tadi itu bisa paling tidak diredam dan dikurangi karena generasi muda sendiri itu sadar bahwa dia perlu hal itu dan untuk itu perlu 8 kompetensi yang saya sebut tadi. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Pak Yosef. Satu hal yang belum dikemukakan oleh para narasumber, komunikasi itu bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan. Ya. Mendengarkan artinya apa? Menangkap apa yang diharapkan oleh lawan bicara kita. Ya. Saya hanya memberikan satu anekdot saja untuk jawaban. Ya, ada seorang ibu ulang tahun yang ke-40. Biasanya enggak menemani suaminya sarapan karena ulang tahun menemani suaminya sarapan. Lalu bilang pada suaminya, "Pah, tadi malam saya mimpi aneh." "Aneh apa?" "Enggak tahu, ada orang datang memberi saya kalung Tiffany." "Apa ya, Pak, artinya?" "Wah, kamu akan tahu kalau saya pulang kerja." Merasa suaminya menangkap apa yang dia maksudkan, ibu ini menyanyi terus. Kerja menyanyi, tidak biasa bersiul-bersiul. Sore suaminya biasanya 4:30 sudah sampai rumah, belum. Malah seneng. Karena apa? Mesti mampir di mall dulu. Ya. Sampai rumah 5:30, dilihat dari jauh bawa bungkusan. Senang sekali dijemput di depan rumah, biasanya enggak dipeluk, dipeluk. Pakai bahasa Inggris lagi, my honey. Gitu. Suaminya langsung kasih bungkusannya, "Nih, kamu akan tahu apa makna mimpimu." Dibuka, ternyata isinya apa? Buku, judulnya Cara Menafsirkan Mimpi. Salah tidak bapak ini? Enggak. Hanya bapak ini tidak menangkap apa yang diharapkan istrinya. Dia menangkap apa yang dikatakan, tapi tidak menangkap yang diharapkan. Itulah komunikasi, menangkap apa yang diharapkan oleh lawan bicaranya. Oke, sekarang yang terakhir itu adalah pertanyaan dari yang dari daring. Silakan dijawab. Ini yang pertama terkait korelasi antara keadaan publik dan agama, saya memiliki pandangan sedikit berbeda. Saya tidak melihat keadaan publik sebagai sesuatu yang berada di luar agama, tetapi sebaliknya. Keadaan publik itu kok tertutup ya nih. Keadaan publik itu dikonstruksi oleh agama, anak kandung dari agama. Ya, saya kira ini yang relevan dijawab oleh dua orang dari Bu Musdah, Profesor Musdah dan Pak Rupert. Silakan Pak Rupert dulu atau Bu Musdah dulu. Mari Pak Rupert dulu. Ya, saya kira Henrikus Maku punya hak untuk berkeyakinan bahwa
kehadapan publik itu anak kandung dari agama atau ya bisa memang agama sebagai agama itu kan katakan sebagai sumber moral, memang dia bisa memberikan juga dimensi etis ya kan, yang mengarah kepada perilaku, termasuk juga dalam sudut pandang tertentu dia bisa memberikan juga pengaruh yang dalam arti perilaku kepublikan gitu. Itu bisa kalau mau ditafsirkan begitu bisa. Nah, cuma keadapan kalau kita lihat secara filosofis, secara sosiologis, keadapan publik itu berbeda dengan agama. Keadapan publik bisa ditopang oleh agama, atau dia tapi dia juga bisa menopang agama, bisa keadapan publik. Tapi kalau seperti yang diingatkan oleh Profesor Aji Madi Asra, kalau agamanya berlebih-lebihan, ya kan, dia juga bisa berakibat buruk terhadap keadapan publik. Kalau tafsir agamanya juga lain gitu, dia juga bisa mengganggu keadapan publik. Nah, jadi di situ oleh karena itu dalam kerangka itu ya kita perlu memang mencari satu menelusuri ide keadapan publik di luar dari apa yang sudah disediakan oleh agama. Nah, itu makanya penting bagi kita untuk meneliti asal katanya. Kenapa satu contoh kepada saudara Maku itu. Kata publik di Indonesia kan enggak dikenal. Publik itu sama sekali asing. Kita sering menggunakannya dengan kata rakyat, dengan kepentingan umum untuk menggantikan publik. Tapi itu juga kenapa nanti etika publik itu sebenarnya juga sulit untuk betul-betul dipakai, diterapkan, dikenal gitu dalam pikiran, dalam politik kewarganegaraan di Indonesia. Persis karena sejarah ide dan sejarah politik Indonesia itu kalau kita rujuk perdebatannya mulai dari BPUPKI, kata publik itu nggak ada di situ. Nah, itu kenapa penting untuk menggali ide kehadapan publik yang berasal dari ide-ide filosofis dan ide-ide sejarah ide dalam sosiologi. Saya kira itu aja, Romo. Terima kasih. Saya kira Profesor Musdah akan menjelaskan lebih-lebih, nanti akan membedakan antara apa yang normatif dan apa yang faktual. Tadi saya kira hasil survei tadi adalah yang faktual. Lalu yang dikatakan, yang ditanya ini jangan-jangan yang normatif. Sebetulnya tentang agama ya, ini kok enggak Jadi bicara tentang agama itu sebenarnya kita bicara tentang interpretasi. Jadi tergantung interpretasinya. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, intensifikasi agama tidak membawa kepada kemajuan keadaban publik kalau pandangan keagamaan yang mayoritas dalam masyarakat itu pandangan yang konservatif. Enggak boleh kita mengakui keberagaman. Ya, perbedaan itu salah ya. Nah, pandangan-pandangan keagamaan yang picik dan yang sempit seperti ini itu tidak memberikan sumbangsi yang memadai untuk membangun keadaban publik. Nah, karena itu pentingnya bagi kita mengedepankan, saya selalu dari dulu ya, bagaimana termasuk juga negara nih penting yang memiliki daya memaksa ya. Meskipun saya tidak setuju dengan sikap yang otoriter, tetapi negara punya power untuk memaksa warga negara untuk bagaimana beragama secara humanis, secara humanistik. Jadi pandangan keagamaan yang humanistik inilah yang harus disosialisasikan sehingga menjadi mainstream dalam masyarakat kita. Sehingga kalau masyarakat kita beragama secara humanistik, maka dalam dunia publik ya, dalam masyarakat kita terbangun sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mengapresiasi keberagaman, toleransi dan seterusnya. Tetapi juga sebetulnya Romo, kita nggak bisa ya melihat agama semata-mata gitu, karena juga ada negara ya yang harus juga menjalankan fungsinya. Karena terus terang dalam banyak hal saya melihat negara ini tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Orang-orang yang taat beragama jadi akhirnya juga pikir ya gimana ya, misalnya saya sudah memilih untuk tidak korupsi, tapi juga apresiasi negara terhadap orang yang tidak korupsi juga tidak ini. Jadi misalnya memilih jabat,
kita bukannya memilih orang yang bersih gitu kan, memilih, nah orang itu kan kita kenal punya jejak rekam yang kurang bagus, tapi kok diangkat menjadi pimpinan misalnya. Nah, karena itu negara juga harus memberikan situasi yang kondusif bagi terbangunnya kondisi publik atau keadaban publik yang kita harapkan. Demikian, makasih. Terima kasih. Dengan demikian berakhir, kita aplaus sekali lagi kepada keempat narasumber. Saya kembalikan kepada MC Mbak Rita, silahkan. Ya, terima kasih kepada Dr. Haryat Noko yang telah memandu acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah rangkaian diskusi telah kita ikuti bersama. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada narasumber Omnikot Ketua Komisi Kebudayaan AIPAM. Kepada para narasumber dimohon untuk tetap di tempat. Kepada Bapak Jeffrey Junardi, mohon ke atas panggung untuk mewakili Bapak Joseph Barma Brata. Kepada Prof. Amin Abdullah, dipersilakan. Ini sendiri aku ya. Terakhir siapa aku ya? Ya, kita coba. Si kepada sumber dan moderator diperkenankan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Ini semuanya profesor, dokter semua. Oh ini yang ini. Kepada Prof. Amin dimohon tetap di tempat untuk selanjutnya menyampaikan penutup dan kesimpulan. Inji. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada sore hari ini acara hybrid diskusi tentang keadaban publik, bagaimana etika berkomunikasi di era digital telah kita bahas secara padat sekali dalam waktu 2,5 jam. Maka mula pertama saya ingin menyampaikan atas nama Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia kepada seluruh narasumber termasuk PIC-nya Romo Haryatmoko, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Robertus Robert, Profesor Eko Indrajit, Profesor Musda Mulia, Insinyur Joseph Dharma Brata, dan juga Pak Yunardi tadi yang telah menyampaikan poin-poin penting tentang bagaimana kita menghadapi isu baru era digital sekarang ini. Saya mendengarkan tadi, memang banyak sekali yang memang harus dilakukan dengan era baru, era digital ini. Ini hanya saya kira hanya diskusi awal yang harus dilanjutkan oleh diskusi-diskusi yang lain, karena implikasi apa yang kita bicarakan sore hari ini sebetulnya sangat-sangat tajam di dalam dunia pendidikan. Dan dunia keagamaan, saya harus menyebut dua itu sekaligus. Dunia pendidikan secara umum, kupuku tadi sudah mulai memasuki itu, dan dunia keagamaan ini yang saya kira masih left behind. Terus terang saya harus mengatakan left behind untuk isu-isu publik,
Tadi Pak Eko sudah menyebut bahwa kata-kata publik itu wilayah baru sama sekali, yang belum banyak dikenal di dalam dunia diskusi keagamaan. Ya mungkin ada yang sudah mulai menyuarakan, tadi almarhum Pak Azumardi Azra, Pak Haidar Nasir, dan lain sebagainya, tetapi itu masih sangat-sangat kurang, dan saya kira pendidikan agama dan pendidikan pada umumnya harus dimasuki isu-isu baru ini, karena inilah tantangan yang luar biasa. Ada 4 poin tadi yang saya tangkap, dan masing-masing bisa menangkap dengan caranya sendiri-sendiri, bahwa peradaban ini memang harus dikembangkan, bukan just religion yang kita inginkan, tetapi life religion, kehidupan keberagamaan yang hidup, bukan kehidupan keberagamaan yang mati, life religion. Teologinya juga jangan teologi yang ritualistik begitu, tetapi teologi yang deep theology. Yang diperlukan adalah deep theology karena menghadapi era teknologi digital semacam ini. Nah untuk itu satu, kata-kata self-restraint menjadi penting sekali. Topeng-topeng tadi itu saya bahasakan balu dengan kata-kata self-restraint. Masing-masing kita harus bisa memilah, memilih, dan kemudian mengendalikan diri. Tidak semua harus bisa diposting, apalagi kita menghadapi pemilu, buzzer-buzzer berkeliaran begitu, tetapi kita bagaimana? Self-restraint menjadi penting sekali. Yang kedua, rupanya etika ini tidak sekedar akhlak, tidak sekedar begitu seperti yang biasa kita lakukan. Etika sekarang lebih sophisticated, karena di dalam etika ada 3 komponen. Etika itu sendiri itulah yang biasa kita dengar, benar dan salah. Yang kedua, etiket. Itu saya dulu di pesantren sebelum pulang, mesti ada pelajaran etiket 1 hari tentang kesopanan, sopan santun sebetulnya. Tetapi itu tidak cukup, karena sekarang kita harus juga melibatkan legal dan illegal. Saya kira itu penting sekali. Bagaimana mengkombinasikan dalam dimensi etika ada 3 hal. Yang paling dekat di dalam dunia Indonesia adalah etiket. Belum etika, apalagi yang legal dan ilegal. Yang ketiga, poin ketiga adalah bahwa beragama jangan merasa apa, sudah selesai kalau sudah beragama, tidak. Beragama panjang sekali, dan ini tadi Bu Musda mengkritik bahwa beragama kita kurang humanis. Kita terlalu tersekat-sekat oleh organisasi-organisasi keagamaan juga, itu juga menimbulkan privasi-privasi baru, privasi-privasi baru yang tidak in line dengan dunia publik. Dan itu wilayah-wilayah yang sangat-sangat penting untuk kita diskusikan. Human dignity adalah lebih pada civil society yang harus diperebutkan. Civil society adalah human dignity. Tetapi kalau human right, nah itu barangkali negara. Banyak sekali kritik kepada human right, tetapi kita meninggalkan human dignity. Al-karomah, al-insaniyah, itu tadi. Yang terakhir, saya sedih kalau pendidikan kita meluncur ke lower order of thinking, tetapi tidak higher order of thinking. Kita harus introspeksi betul dengan seminar yang singkat ini, bahwa jangan-jangan kita terjebak pada lower order of thinking, tetapi belum masuk kepada higher order of thinking. Dan keadaban publik yang hendak kita bangun, peradaban yang hendak kita bangun adalah mengarah kepada higher order of thinking skill itu. Saya kira itu poin-poin yang dapat saya tangkap, dan masing-masing juga bisa menangkap dengan caranya sendiri-sendiri. Terima kasih kepada yang virtual maupun yang luring, yang daring, dan semua yang ada di sini. Kita tutup seminar kita dengan doa dengan cara masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara hari ini. Akhir kata, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu baik secara luring maupun daring, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kegagalan diskusi hari ini.
Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya Sita Zaya beserta seluruh tim IP dan Kupu-Kupu Indonesia yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melambai-lambai.